Amsal pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan, sorry, dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 8A. Halo semuanya. Hai Evra, Areta, Keja, Apa kabar hari ini, anak-anak? Hai -anak? Erika, baik, Mas, tetap semangat ya, Niko, Ferisa, Alan. Oke, Rachel, baiklah, anak-anak, uh, kita akan halo, Jovan, dan Elita. Yang lainnya mana? Yang belum open kamera, silahkan open kameranya. Hai Erin. Ya, Miss Harap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Sekarang sudah hari Senin, long weekendnya sudah berakhir, kegiatan sekolahnya mulai seperti biasa ya. Mari kita berdoa dulu sebelum mulai kelas matematikanya. Boleh Miss minta Niko pimpin doa Niko? Halo Niko. Halo Niko. Baiklah, Niko, tolong pimpin doa. Terima kasih, Tuhan, atas penyertaanmu akan kami semua, Tuhan, sehingga hari ini kami masih bisa sekolah, Tuhan. Tuhan Yesus, tolong berkati kami, Tuhan, agar hari ini kita dapat uh, belajar dengan baik, kita dapat uh, memahami semua yang Meskintan ajarkan kepada kami. Terima kasih, Tuhan, dan amin. Amin. Thank you, Niko. Oke anak-anak, untuk hari ini misalkan lanjutkan tentang ukuran pemusatan data ya. Yang terakhir tentang rata-rata. Masih ada ingat gimana caranya menghitung rata-rata dari suatu data? Ada yang masih ingat? Silahkan angkat tangannya. Gimana caranya menghitung? Iya dea ya, silahkan. Um. Kalau data yang sebelum dari yang kurang dari 20 itu dihitung jumlahnya semua, habis itu dibagi sama jumlah data. Iya, yang... oke. Okay, betul. Sekali. Kalau yang uh, datanya dalam bentuk tabel, tabel frekuensi bagaimana? Ada yang ingat? Menghitung rata-rata. Dea lagi? Oke, okay, Dea silahkan. Um, jumlah frekuensinya dihitung dulu, terus nanti jumlah nil, jumlah nilai sama frekuensinya itu dikali. Habis itu nanti hasil perkaliannya itu dijumlahkan. Terus hasil perkaliannya itu nanti dibagi sama hasil frekuensi. Ya, yeah. um, Miss ralat sedikit nilai dengan frekuensinya dikalikannya bukan jumlah nilai sehingga nanti hasil dari perkalian per baris itu Baru dijumlahkan jadi jumlah keseluruhan nilai ya. Oke, okay. good deh ya. Sudah mengingat semua. Nah, yang lain, sila, tolong diingat itu ya. Cara menghitung rata-rata uh, nilai. Jadi suatu data. Nah, berkaitan dengan latihan satu. Masih ada 12 orang yang belum submit. Ya. Kenapa belum submit tugasnya? Ayo. Sadar sendiri siapa yang belum submit, ada 12 orang. Ehm um, sorry. 11 orang ya. Anya, Nara, Rachel, Erin, Milo, Letis, Keja Erika, Efraim, Edeta, dan Alika. Ya, sekarang silahkan Miss buka kembali sampai 8.30 waktunya untuk menyelesaikan tugasnya. Silahkan nama-nama yang Miss sebutkan tadi mengerjakan tugas dengan catatan tidak akan dapat maksimal 100 ya. Beda dengan yang mengumpulkan tepat waktu. Kalau tep yang ngumpul tepat waktu maksimal 100. Kalau yang terlambat tidak tidak maksimal 100 nilai ya. 95 untuk hari ini. Tapi kalau lewat jauh ya bisa jadi sampai apalagi berbulan-bulan ya maksimalnya 75. Ya, beda. Supaya tidak tunda tugas sampai berbulan-bulan apalagi pas mau naik kelas baru uh, ngebut kerjaan tugas kan pusing ya silahkan sekarang uh, kerjakan 11 orang yang tadi miss panggil uh, kamu bisa kerjakan langsung di laptop atau di komputer atau di tabmu kalau punya aplikasi microsoft office ya atau punya wps itu wps office atau polaris office bisa buka karena filenya kan hmm, pakai Word ya. Jadi bisa langsung edit di situ. Ya. Lalu di-upload, di-save dan di-upload ke LMS Tunas Daud ya. Oke, dicoba dulu. Silakan anak-anak yang tadi maksimal itu sampai jam 8.30 harus sudah submit. Hanya lima pertanyaan berkaitan dengan uh, diagram batang itu sebenarnya kalau mau dikerjakan itu nggak nyampe 30 menit selesai kok ya. Menganalisa, menganalisis apa namanya diagram batang itu dan ada pertanyaan tentang rata-rata. Coba misalnya deh dari yang sudah ngerjakan butuh waktu berapa lama mengerjakan soal latihan satu itu? Silahkan jawab di kolom chat. Apakah sampai lima jam? untuk ngerjakan tugas latihan satunya? Enggak, oh ya, satu jam. Ada yang jalan satu jam. Ya, masih. Oh iya, nggak apa-apa. Karena laptopnya enggak konek. Ya. Oke, silakan. Nama-nama yang disebutkan tadi, mengerjakan itu dalam waktu maksimal 30 menit termasuk sudah mensubmitnya ya mengumpulkan menguploadnya kemudian yang lainnya anak-anak kita akan lanjutkan pelajarannya semuanya silahkan fokus kita akan melanjutkan ke materi sub materi selanjutnya yaitu tentang median dan modus. Ada yang sudah baca apa yang dimaksud dengan median, apa yang dimaksud dengan modus dalam data statistika? Ada yang tahu atau mau lihat di buku boleh, silahkan. Apa yang dimaksud dengan data statistika ya? Apa yang dengan median, ya, median itu nilai tengah, sedangkan modus nilai yang paling sering muncul atau yang frekuensinya paling banyak apa paling tinggi nilainya ya. Oke. Okay. Ya, anak-anak, nilai -anak, median itu adalah nilai tengah ya. Nilai tengah dari suatu data nah untuk menentukan nilai tengah suatu data caranya yang menjadi syarat penting yang harus pertama kali dilakukan adalah data tersebut harus diurutkan mulai dari yang nilainya terkecil ya perhatikan itu anak-anak garis bawahi untuk menentukan nilai tengah suatu data data berupa angka harus diurutkan mulai dari yang nilainya terkecil setelah itu baru cari data mana yang berada di tengah-tengah? Misalnya ada 10 data. Berarti 10 tengah-tengah 10 bagi 2 berapa? 5. Karena datanya genap, berarti data kelima ditambah data satu data selanjutnya, data keenam. Jadi data kelima dan keenam itu dijumlahkan lalu dibagi dua. Kalau e, ada 7 data, berarti yang di tengah-tengah mana? Kan data keempat ya. Ya, data keempat tuh persis di tengah-tengah. Kalau banyak datanya ganjil, berarti yang persis di tengah-tengah. 7 bagi 2, setengah kan? Dibulatkan ke atas, data keempat berarti. Dialah yang menjadi uh, data yang mediannya. Ya. Jadi kalau dirumuskan, misalnya N itu adalah banyak data. Maka median data untuk uh, N ganjil, artinya kalau banyak datanya ganjil, maka letak median itu adalah nilai data ke... N tambah 1 bagi 2. Jadi kayak dibilang bilang tadi kalau 7, ada 7 nilai. Misalnya nilai matematikamu ada 7, ada 7 misalnya PR, PS, PR, PS, kuis, PR, ulangan gitu misalnya ya. Nanti mediannya udah diurutkan ini dari nilai yang terkecil. Nanti mediannya itu adalah 7 tambah 1, 8, dibagi 2, 4. Berarti data keempat itu adalah nilai tengah. Kemudian kalau data genap, Nah, kayak Miss bilang tadi, data, nilai data ke N bagi 2 ditambah N bagi 2, setelah dibagi 2 baru ditambah 1. Misalnya kayak tadi, 10, ada 10 data. Berarti data ke 5, kan 10 bagi 2, 5 ya. Data ke 5 ditambah data ke 6, baru dibagi 2. Gitu, ya. Tapi dengan syarat harus urut dulu. Datanya harus urut. Oke, ya, Nah, contohnya begini. Em, masih berkaitan dengan nilai matematika 20 siswa kelas 8C yang waktu ini kita cari rata-ratanya ya. Sekarang mau cari mediannya. Gimana caranya nyari mediannya? Ini datanya udah urut belum? Itu yang harus dicek pertama kali. Udah urut belum? 45 60 kan belum ya. Masih berantakan sekarang kita mau urutkan dulu ya untuk menyelesaikannya yang pertama kali dilakukan adalah urutkan data atau tulis di sebelahnya aja ya Nah, lihat di sini data yang terkecil nilainya berapa. Ada 45, 50, ada 40, ada nggak 35? Nggak ada ya? Berarti yang terkecil 40. Kita tandai kalau kita sudah tulis ya. Nah, ada berapa angka 40 di sini? Oh, satu saja. Berarti udah cukup. Setelah itu, 45, 45 ada berapa? Kita lihat satu saja, atau ada lagi? Oh, satu saja. Setelah 45 ini karena nilainya 40, 45 ya, kelipatan 5, berarti kita nggak perlu uh, cek untuk nilai 46, 47, 48 karena tidak ada ya. Jadi kelipatan 5 saja, langsung 50. Lalu ada lagi nggak angka 50? Oh ada satu lagi. Kalau miss kelewatan silahkan kalian uh, lihat ya, cek boleh koreksi sama-sama ya. Lalu oh, ini ada 55, ada 2, ada 3. Satu, dua, tiga. Ada lagi enggak angka 55? Oh, enggak ada. Berarti sekarang 60. 60-nya ada satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Empat kali tulis 60-nya. Sekarang 65. 65, satu, ada dua ya ada dua kali muncul angka 65 sekarang 70 satu dua tiga satu dua tiga ya tiga kali tulis angka 70 lalu angka 75 ada satu dua ada dua ya lalu 80 terakhir ada dua Benar. Benar enggak ada 20 data nih. 1 2 3 4 5 6 7 7 x 2 14 15 16 17 18 19, 19 20. Ya, benar 20 data ya. Berarti cari sekarang letak mediannya. Karena datanya genap, ada 20 ya. N-nya sama dengan 20, kan genap. 20 itu bilangan genap ya. Berarti letak mediannya adalah data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 lalu ditambah 1. Ini setelah itu dibagi 2 atau setengah kali. Nah, sekarang setengah kali data ke berapa berarti? Data ke N bagi 2, data ke 10 ya. Ditambah data ke 11. 10 tambah 1 kan 11 ya. Jadi mis langsung. Nah, itu letak mediannya. Kita baru dapat letak median. Bukan berarti 10 tambah 11 bagi 2. Enggak. Sekarang nilainya. Nilai, nilai median artinya angka atau nilai berapa sih yang ada di data ke-10, urutan ke-10? Ya, setengah kali data ke-10 itu nilainya berapa? Ya, kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini 60 ya nilainya. Ditambah ke-11 yang selanjutnya berarti ditambah 60 baru dibagi dua ya berarti sama dengan setengah kali 120 sama dengan 60. Nah itulah median dari nilai matematika kelas 8 C. Begitu ya. Setelah cari letak median, ini yang ketiga cari nilai nilai median. Nah, setelah cari letaknya, baru cari nilainya. Iya, data N kedua artinya 20 bagi 2. Kan N-nya 20 ya. 20 bagi 2, 10. Setelah itu ditambah 1, berarti 11. Berarti data ke-10 dan data ke-11 dijumlahkan lalu dibagi 2. Siapa data ke-10? Oh, data ke-10-nya setelah kita hitung, dan dari dari data yang sudah berurutan oh ternyata angka 60. Terus data ke-11 juga angka 60. Ya udah itu ditambah bagi dua kan sama dengan 60 itu sendiri. Ya. Ini kalau data tunggal. Kalau data berkelompok bagaimana? Nanti ada caranya. Nah, yang untuk data tunggal dulu bisa dipahami mencari median pada data tunggal. Contoh 5, ini data tunggal ya. Oke, yang lainnya silahkan berikan respon anak-anak. Bisa paham tidak kalau kasih jempolnya? Kalau ada pertanyaan, tanya ya. Oke, Oke, okay, kalau sudah, kita akan lanjutkan. Oh, median itu gunanya nanti untuk mencari tahu dari rentang nilai itu yang di tengah-tengah itu angka berapa nanti kita bandingkan dengan rata-ratanya biasanya mendekati atau di sekitar itu jadi ukuran pemusatan data itu artinya data yang berada di tengah itu nilai berapa nilainya? Ya, ya Erika, bagaimana Erika? Uh, Miss itu kan uh, dua berarti dapat sepuluhnya itu dari 20 puluh dibagi dua nya itu? Iya, dapat data ke 10 itu dari 20 puluh dibagi dua. Terus ditambah sama yang di data ke sebelasnya itu emang rumusnya tuh gimana sih? data ke-11 itu oh ya. Yeah. Oke, okay, sebentar ya. Mungkin bisa tambahin dulu di sini ya. Jadi setelah uh, satu data setelah data yang uh, ke-10 berarti kan data ke-11. Data ke-10 dan data setelahnya gitu ya. Sebentar. N-nya kan sama dengan 20 berarti genap ya. Maka letak mediannya 1 per 2 data ke N per 2 ditambah dat, satu data setelah N per 2 gitu. Berarti kan data ke, kalau dirumuskan jadinya N per 2 ditambah 1. Ini dalam kurungnya double harusnya ya. Oke. Jadi sama dengan 1 per 2 data ke 10 bagi 2 eh sorry, 20 bagi 2 karena banyak datanya 20. Ditambah data ke setelah 20 dibagi 2 lalu ditambah 1. Begitu. Nah, data ke 20 dibagi 2 kan 10 ya. Ini hasilnya. Lalu 20 dibagi 2, lalu tambah 1, itu sama dengan 11. Baru nanti cari letaknya. Oh, data ke sekian. Hmm, ini harus ganti warnanya. Ini data ke 10. Lalu ini data ke 11. ya. Jadi dijumlahkan lalu dibagi. Cari letaknya dulu, baru cari nilai. Beda ya, letak dengan nilai itu beda. Tapi harus urut dulu datanya, harus urut itu garis bawah ya. Kalau datanya nggak urut nggak bisa, nggak berlaku. <tuh> Oke, ada pertanyaan lagi, silahkan. kalau misalnya ada pertanyaan lagi, silahkan. Miko? Miss, kalau datanya cuma ada 19, nggak bisa? Nah, kalau datanya 19, bisa. Berarti letak letak mediannya adalah pada urutan ke-19 ditambah satu dulu, baru dibagi dua cari tengah-tengahnya 19. Jadi kayak kalau dulu waktu SD mungkin caranya gini ya. Uh, kalau nggak salah, kalau nggak salah dulu waktu Miss masih SD belajar mencari nilai tengah. Mungkin dulu belum disebut median, tapi sebut nilai tengah saja. Jadi gini kalau cara SD 1, 2, jadi depan belakang cora 3, dipasang-pasangin depan belakang, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini kan yang tengah-tengah ada dua ditambah lalu bagi dua. Tapi kalau 19 kan pasti ada satu di sini. Itulah nilai tengahnya. Gitu. Jadi ngerjain satu aja. Ya. Ngerjainnya satu aja. Iya. Tapi kalau datanya banyak, mas kamu kayak begitu. Apa maksudnya coret-coret itu kan lama ya. Ini lebih cepat. Kalau datanya sedikit, kalau ke SD itu kan biasanya paling banyak cuma 20 datanya ya. Jadi pakai cara ini dikasih enggak belum dikenalkan ke rumus seperti ini. Nah, sekarang kalian kode SMP pasti akan bertemu data yang lebih banyak. Makanya dikenalkan rumus. Begitu ya. Nah, kalau data berkelompok, formatnya ditulis dalam bentuk tabel frekuensi seperti ini. Ya. Nah, tabel di atas adalah nilai ujian akhir matematika kelas 8D. Median dari data di atas adalah, nah kalau yang ini, frekuen, total frekuensinya berapa? Sigma F-nya berapa nih? 2 tambah 4 tambah 4 kan 10 ya. Tambah 6, 16 tambah 6, 22. Nah. Lalu ditambah 5, 27 29. Benar enggak 29? Ya, sigma F-nya kan 29 atau N-nya sama dengan 29. Kan ganjil ya. Jadi untuk yang hal ini penyelesaian, penyelesaiannya Karena ini kan udah terurut ya, 45 50 udah terurut pasti, terus frekuensinya berarti 45 ada dua berarti 45 45 lalu 50-nya ada 450 50 50 50 dan seterusnya. Nah, untuk penyelesaiannya pertama tetap ini karena data udah terurut ya, data setelah terurut. Jadi langsung pertama itu adalah cari letak mediannya. N-nya sama dengan 29. berarti kan ganjil ya. Kalau ganjil, gimana rumusnya? Untuk letak median, N tambah 1 bagi 2, kan gitu ya. Ditambah dulu, bagi baru dibagi 2. Data ke N ditambah 1 dulu, baru dibagi 2. Berarti data ke berapa? N tambah 1-nya 29, ditambah 1, baru dibagi 2. Berarti data ke 30 dibagi 2. Data ke 15. Ya. Nah, itu letaknya data ke 15. Kita hitung sekarang frekuensinya. Data ke 15 itu ada di mana? Nah, ini tambah ini kan tadi 6. Tambah 4, 10 ya. Nah, ini ditambahin 10. Terus data ke-11 berarti ada di 60, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Data ke-10 sampai data ke-16 ada di sini. Berarti data ke-15 adalah Nah, ada di sini data ke-15-nya. di kolom ke-4. Sorry, 1 2 3 4 5, kolom ke-5. Begitu. Karena ini udah terurut nih. Kalau mau dijabarin boleh 45 45 50-nya 4, 55-nya tulis 4 kali, 60-nya tulis 6 kali. Tapi simpelnya lihat dari frekuensinya aja dijumlahin sampai ketemu angka 15. Atau uh, di rentang mana angka 15 itu berada. Ini kan saat uh, rentang 1 sampai 2 ada data pertama. Lalu ini masuk ke data ketiga itu ada di sini. 50 itu data ketiga. Sampai 456. Ya data ke-6, data ke-7 ada di 50, di angka 55 sampai data ke-10. Nah, berarti data ke-11, 12 sampai 16 ada di 60. Berarti ini letak data ke 15 ada di sini. Lalu nilainya berarti sama dengan 60. Begitu, Siapa tadi angkat tangan? Dea, silahkan. Miss... <coughs> Sorry. Miss, itu kan yang 45, 50, sama 55 itu kan udah um, kalau jumlahin kan totalnya 10. Uh -huh. Tapi kok yang di 60 itu masih 10 sampai 16? Oh iya, yeah. Bukannya Sorry. 11 sampai 16. harusnya 11. Thank you koreksinya, Dea. Ya, betul. Ini harusnya 11. Tuh ya, tadi Miss ngomongnya apa tadi? Oh ya. Yeah. Ya, dan jadi data ke-11 sampai ke-16 ada di 60. Lalu data ke-17, 18 dan seterusnya sampai 24 atau di angka 65. Ya, begitu. Oke. Demikian, silakan dicermati dulu. Silakan dicermati. Untuk yang mengerjakan latihan satu, sudah habis ya waktunya. Ya, miss extend untuk penguploadannya. Silahkan di-upload sekarang, anak-anak. Bagi yang belum, silahkan di-upload. Sudah bertambah lima orang. Berarti tinggal enam orang lagi ya. Enam orang lagi yang belum. Kesempatannya sudah habis anak-anak, ayo. Oke, Rita. Iya, nggak apa-apa. Eva. Ya, udah, bagus sudah upload ya. Oke, kita lanjutkan ya untuk median. Bentar. Ya, kita lanjutkan. Nah, itu tentang median. Ya, jadi sedikit berbeda kalau data tunggal, kita lihat dulu udah urut atau belum datanya. Kalau belum diurutkan dulu, lalu cari letak mediannya. Nah, karena data tunggal itu biasanya biasanya maksimal 20 ya. Ada juga sih yang buat soal 30 data untuk data median. Boleh kamu pakai yang kayak cara SD itu. Nah, kalau bisa sih lebih baik pakai rumusnya ini. Karena supaya terbiasa ya. Cari dulu letak mediannya, lalu nilai. Kemudian kalau data berkelompok itu biasanya sudah urut ya. Karena dia sudah urut, langsung cari letak mediannya. Lalu yang kedua adalah cari nilai median. Ini yang kedua, cari nilai mediannya. Yang ini ya, yang kedua. Me itu median ya. Kalau min udah X bar. Oke kita lanjut. Nah sekarang modus. Nah, modus ini bukan modus kalimat sehari-hari atau kalimat gaul, kata gaul, ya, tapi modus dalam matematika ini adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, kita lihat dari data yang tertera, untuk menentukan modus itu, mana data yang paling sering muncul, yang paling banyak kelihatan, gitu ya yang paling sering kelihatan jika data disajikan dalam bentuk tabel frekuensi lihat angka yang terbesar nilainya pada kolom frekuensi. Nah untuk modus ada kalanya satu data memiliki lebih dari satu modus maksimal tiga ya ada dua atau tiga modus. Kalau data itu memiliki dua buah modus maka data itu disebut bimodal. Kalau disebut, uh, memiliki tiga modus maka disebut dengan trimodal. Contoh. Nah, yang tadi ya, nilai ulangan matematika siswa kelas 8C. Modus dari data di atas. Nah, ini kita urutkan dulu anak-anak datanya. Oke, kita urutkan ulang saja ya. Sambil mengingat cara mengurutkan data. Ya, urut, uh, urutkan supaya lebih gampang lihatnya boleh atau mau mau dibuatin tabel juga boleh tabel frekuensi ya gimana dibuatin tabel frekuensi biar gampang boleh biar gampang lihatnya ya kita buatkan tabel data frekuensinya Tadi nilai terkecil 40 ya Jadi ada nilai Nah, ini sekalian belajar membuat tabel ya. Nilai dulu, baru frekuensinya. Nilai 40, ada satu ya. Coret yang udah. Lalu nilai, biar nggak lupa. Nilai 45, ada berapa tadi? Satu. Satu saja. Lalu nilai 50, satu. Dua, ada dua ya.

3. Lalu nilai 75 Oh, sebentar. Terakhir 80 ya. Yang nilainya 75 ada 1 2. 2 kali muncul. Lalu nilai 80 1 2 juga. Oke, kita hitung pastikan ini. Ini karena enggak cukup, ditulis di sampingnya ya. Sigma F-nya berapa? Benar enggak ada 20 data? 1 tambah 1 2 tambah 2 4 tambah 3 7 tambah 4 11 tambah 2 13 tambah 3 16. Oke, benar 20 Oke, sudah benar. Ada 20 jumlah total frekuensinya 20, berarti benar udah perhitungan kita ya. Sekarang lihat frekuensinya mana yang angka terbesar? Oh, ini kan ya nilai yang terbesar nilai uh, da, jadi frekuensi yang terbesar nilainya itu ini di kolom sini. Ya. Di kolom frekuensi kita lihat pada kolom frekuensi mana yang oh. Ya, pada kolom frekuensi ini kita lihat mana yang terbesar nilainya. Ini ya, terbesar. Berarti modusnya ada di baris tersebut. Lihat kolom nilai. Ini modus pada data tersebut. 60 sebagai modus. Gitu. Gunanya untuk apa? Jadi pada survei konsumen misalnya gitu ya. Ini kan bukan nilai, mungkin produk ya. Produk terus banyak diklik banyak klik atau banyak beli. Nah, di sini dilihat yang mana yang paling tinggi frekuensinya, ter terbesar atau tertinggi ya. maka itu produk yang paling diminati oleh konsumen jadi situ bisa menetapkan strategi pemasaran atau menetapkan promo atau dengan pengembangan produk lain juga supaya tinggi juga penjualannya dan sebagainya gitu ya Kalau ada dua nilai yang jadi modus Oke okay, Anggaplah misalnya nggak ada nilai 60 ya nggak ada nilai 60. Maka kan yang terbesar di sini tiga. Angka untuk frekuensinya yang nilai tertinggi kan 3. Berarti modusnya adalah 55 dan 70. Gitu. Jadi misalnya misalnya ini bukan 4, misalnya ini 1, 60-nya. Berarti frekuensi tertinggi adalah bilangan 3 ya kan. Berarti modusnya adalah 55 dan 70. Jadinya dia bimodal. Ada dua modus. Begitu ya. Iya, ditulis keduanya. Kalau ada dua modusnya, berarti ditulis keduanya. Misalnya 55 dan 70. Begitu ya. Kita lanjutkan kalau datanya, data berkelompok. Tadi kan ini data tunggal ya. Kita ubah jadi tabel frekuensi, ini data berkelompok. Nah, sekarang contoh yang sama dengan median tadi untuk data berkelompok, yang mana modusnya bisakah kalian menentukan? Coba satu orang. Miss Tunjuk, data. Coba e-data. Perhatikan contoh 8 untuk data berkelompok, tabel frekuensi tersebut. Dari tabel itu, yang mana merupakan modus dari data di atas? Skor yang mana menjadi modus dari data tersebut? Uh, iya, kita lihat frekuensinya. Berarti ke angka tertinggi kan? Hmm? No, letak modusnya itu ada di uh, kolom yang atau baris yang frekuensi memiliki frekuensi tertinggi. Jadi dari kolom frekuensi kita lihat letaknya dulu tunggu. Oke, okay, mungkin Miss buat seperti ini ya untuk penyelesaiannya. Cari letak modus sama kayak median. Letak modusnya dulu. Gimana? Lihat dari frekuensinya. Lihat dari kolom frekuensi kolom atau baris ya karena tabelnya bisa menurun bisa mendatar kan tergantung di soal yaitu yang tertinggi angka tertinggi angka yang terbesar nilainya ya Efra 60. Ya kan frekuensinya 6 ya. Tapi ada 2 nih. 6-nya ya kan? Ada 2. Ya, yaitu ini 6. Ada 2 6. Ada 2 yang nilai yang frekuensinya 6. Oke, ini pindahin ke bawah. Yang kedua, cari nilai. Nilai modus. Kan ada dua tuh. Dua nilai. Atau skor. Yang frekuensinya sama dengan 6. Yaitu. Skor berapa? Skor berapa data? Satu udah disebutkan sama Evra yaitu 60. Berarti satu lagi 65. Jadi ini datanya bimodal. Ya. Atau bimodal. Karena punya dua modus pada satu data. Oke, okay. sampai di sini gimana kira-kira bisa dipahami ya tentang mean, median, modus. Oke, okay. good. Baik, kalau bisa, bisa misal lanjutkan. Yang bisa mengerti boleh angkat tangannya atau jempolnya. Anak-anak. Gimana Pako, Erita, Lexi? Oke, okay. thank you responnya. Baik, selanjutnya tentang ukuran penyebaran data. Kalau tadi ukuran pemusatan data, datanya terpusat di mana? Rata-rata berarti di sekitar Jadi nanti itu hubungannya ada grafiknya gitu ya, tapi belum nanti belajar di SMA. Jadi itu nanti ada grafiknya. Lebih condong kemana datanya gitu ya. Nah, sekarang penyebaran data, datanya tersebar seperti apa sih gitu ya. Nah, pada ukuran penyebaran data yang akan dipelajari adalah tentang jangkauan data, lalu kuartil, jangkauan antar kuartil dan kuartil simpangan kuartil. Nah, untuk jangkauan data atau rentang data itu nama lainnya adalah range ya. Kalau kita bicara tentang range berarti seberapa sih jangkauan atau rentang data tersebut? Nah, cara menghitungnya adalah kita hitung selisih data terbesar dengan data terkecil. Jadi untuk jangkauan atau rentang data itu simbolnya adalah R. Ya, sama dengan X max dikurangi X min. X itu data max yang terbesar, X itu untuk data ya. Data terbesar dikurangi data terkecil. Contohnya gimana? Nah, perhatikan diagram batang yang ada di layar. Nah, kalau dari diagram batang ini kita lihat di sini nilai itu dari nilai 50, 60, 70 sampai 100. Nah sekarang lihat nilai terbesar berapa? 100 ya. Nilai terkecil 50. Berarti rentangan atau jangkauan datanya adalah 100 dikurangi 50 sama dengan 50. Gitu ya. Tapi kalau kita lihat modusnya yang mana anak-anak? Coba deh. Kalau modus dari diagram batang lihat yang persegi panjang ter 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 tertinggi ya. Ini modusnya. 80 itu modus. Gampang kalau lihat modus, lihat aja yang persegi panjang tertinggi. Dialah sebagai modus pada diagram batal. Kalau jangkauan, lihat nilainya di sana biasanya mendatar itu nilainya ya nilai terbesar kurang nilai terkecil kalau nilai terkecilnya misalnya 75 gitu berarti rentang nilai terbesarnya 100 berarti rentangnya 100 kurang 75 sama dengan 25 iya akan di upload kok nanti oke itu ya untuk jangkauan data bisa dipahami Kalau bisa, mungkin kita coba dulu soal yang ada di LKS. Anak-anak silahkan open kameranya. Silahkan open kamera anak-anak. Oke, silahkan buka LKS-nya latihan halaman 141 nomor 12 dan 15 halaman 141 nomor 12 dan 15 hmm coba itu ya soal nomor 12 dan 15 latihan uji kompetensi 2 Soal nomor 12 dan 15 Lalu yang uji kompetensi 3 Coba yang nomor 3 oh, Sorry, bukan Tidak, itu saja dulu Halaman 141 nomor 12 Dan halaman 142 nomor 15 Itu aja ya

apa dilihat angka X-nya. Yang nomor 12 itu, ayo anak-anak open kameranya. Halo. Silahkan open kamera. Yang nomor 12 diberikan data berupa tabel frekuensi ya. Data nilai kelas 8D dalam tabel. Nah, di situ nilainya dari 4 sampai 10. Ya, nilainya 456 bukan puluhan ya, tapi nilainya satuan, nilai terbesar 10. Median dari data di atas. Nah, mediannya gimana? Ada berapa sigma sigma F-nya berapa nih? Sigma F. Semuanya ada LKS kan ya, mis tidak tampilkan di slide, kita bahas langsung saja. Sigma F-nya berapa? Ya, silahkan Wika. Sigma F-nya 3 tambah 5, tambah 4, tambah 5, tambah 7, tambah 5, tambah 5. 10, 20, 30. Berapa sigma F-nya? Ayo kita bahas sama-sama deh. Sigma F-nya sama dengan berapa? Ha, yang nomor 12, halaman 141, Goldie. Lebih dari itu, Goldie. tulisin sini ya. Jadi di sana kan nilai terus F-nya. Nilainya dari 4, 4 itu ada 3. 5-nya 5. 6 6-nya ada berapa? Ada 4. Terus 7-nya ada 5. 8-nya ada 7. 9-nya ada 5, 10 nya ada 5. Nah ini sigma F nya sama dengan berapa nih? tiga puluh empat ya lima tambah lima kan sepuluh ini mayang ini tambah ini sepuluh tiga tambah tujuh sepuluh 10 tambah 10 tambah 10, 30 tambah 4, 34. Gitu ya. Nah sekarang karena genap, kan N-nya sama dengan 34 dalam artian ini genap. Berarti letak mediannya gimana? Pada data keberapa? Letak median? Data ke N per 2 berapa? 34 per 2 ditambah dengan data ke 34 per 2 ditambah 1. Gimana nih? Data ke 17 tambah data ke 18. 17 tambah 18. Nah, ini yang mana urutan ke 17 dan 18 kira-kira ada di kolom mana? Ini 3 tambah 5. Mis hapus hitungan untuk frekuensi ya. 3 tambah 5 tambah 4 berapa? 3 tambah 5 8. Tambah 4 12. Tambah 5 17. Oke data ke 17 ada di sini. Di nilainya itu 7. Berarti data ke 18-nya 8 ya. Berarti nilai mediannya. Data ke-17 adalah nilai angka 7, data ke-18 adalah 8. Ingat ini dibagi dua, ya, setengah kali, itu. Nah, setengah kali, 7 tambah 8, sama dengan 15 per 2, 7,5, ya, betul, Efra, 7,5, ya. Oke, okay, good. Bisa ya jadi uh, lihat dulu hitung dulu sigma nya berapa setelah itu cari letaknya baru cari nilainya oke okay. sekarang kalau dari data tersebut misalnya modusnya modusnya berapa dari data ini yang jadi modus yang mana? Coba Goldi, Goldi, Yang mana modusnya, Nak? Dari data nomor 12? Bukan, masih tentang nomor 12, tapi Miss tak mau tahu modusnya. Kalau dari data nomor 12, Miss ganti pertanyaannya untuk modus 8. Betul. Karena Frekuensinya tertinggi, yaitu 7 ya. Jadi modusnya ini. Angka 8. Nilai 8 itu sebagai modus. Oke, okay, good. Satu lagi yang nomor 15 jadinya apa? Model modus jenis buku yang dibaca siswa. Jadi buku yang paling sering dibaca siswa untuk nomor 15, lihat centangnya itu, hitung centangnya yang terbanyak. Itu pada kolom yang mana? Nah, tadi saudara yang jawab itu eh, itu tentang buku kesehatan. Ya, betul ya. Oke, itu dia untuk pelajaran hari ini anak-anak. Min median modus sampai jangkauan masalah kuartil, jangkauan antar kuartil dan simpangan itu kita akan melanjutkan hari Rabu. Ya, hari Rabu. Sekalian juga untuk latihan soal ukuran pemusatan dan penyebaran data ya. Oke, sampai di sini dulu anak-anak pelajaran untuk hari ini. Ya, silakan dibaca-baca lagi di rumah, dicoba-coba soal yang ada di AKS ya. Ada pertanyaan? Anak-anak ada yang ingin bertanya? Silahkan bertanya tidak ada Pas Atau masih memikirkan soal nomor 12 tadi? Kalau median n-nya itu adalah banyak data sigma f. Sigma f itu sama dengan n anak-anak. Sigma n. Eh, sigma f. Jumlah frekuensi itu sama dengan N, banyaknya data ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri. Kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa anak-anak. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaanmu dalam kelas matematika hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan senantiasa menolong anak-anak untuk memberikan semangat, juga ketekunan dalam belajar, sehingga anak boleh untuk mengerti lagi tentang materi ini, ya Tuhan. Dan sekiranya dapat berguna untuk membangun kemampuan berpikir anak-anakMu di tempat ini, terima kasih ya Bapak. Kami akan melanjutkan aktivitas dan selanjutnya, Anak-anak akan melanjutkan pelajarannya. Kiranya kau memberkati, senantiasa memberikan kesehatan dan juga kekuatan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Okay. Sampai jumpa lagi hari Rabu. Silahkan dibaca-baca tentang kuartil dan jangkauan antar kuartil. Ya, God bless you. Kita, ya, kita akan mulai pertemuan kita. Mister minta mau Erin, pimpin kita dalam doa. Erina, pimpin kita dalam doa. Halo, Mister. Ya, pimpin kita dalam doa, nak. Oh ya. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus sebentar lagi kami akan memulai pelajaran IPS. Kiranya keberkati agar kami dapat mengerti apa yang Mister Arif ajarkan. Demikian juga Mister Arif dapat menyampaikan materinya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke, okay. terima kasih, Erit. Nah, jadi yang kalau nggak bisa on cam karena ada kendala internet, nggak masalah ya. Nah, sekarang Mister akan lanjut materi kita. Jadi seperti yang Mister bilang di pertemuan terakhir dengan Mister karena hari Kamis ternyata Mister udah rapat kepala sekolah yang mendadak jadi tidak bisa diwakilkan lagi jadi mau tidak mau Mister tidak bisa mengajar kalian. Nah di hari Seninnya Mister sudah sampaikan Mister akan sampaikan penjelasan materinya gitu ya nanti juga di penjelasan materinya itu ada tugas untuk kalian. Gitu ya yang harus diselesaikan karena teman kalian ada yang nanya Mister di LMS nya ada tugas perlawanan terhadap Jepang ya iya nanti Mister akan jelaskan tugasnya itu seperti apa oke okay. uh, kalian boleh nonaktifkan kamera kalian karena di, tadi di 8 C berapa anak apa ya kesulitan karena diaktifkan kameranya untuk melihat powerpoint ya, Mister terputus-putus uh, pokoknya terkendala sinyal lah jadi tidak masalah kalian meng-off-kan kamera kalian pada saat Mister menjelaskan. Nah nanti pada saat setelah Mister menjelaskan, kalian belum onkan kembali kameranya seperti itu. Ya. Nah jika ada pertanyaan selama Mister menjelaskan, silahkan chat. Nah Mister akan jawab pertanyaan kalian setelah Mister selesai menjelaskannya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, Mister akan mulai. Silahkan kalian offkan kamera kalian tidak masalah. Oke, okay, Mister akan share screen. Uh, nah, okay. nah, seperti yang Mister sampaikan ke kalian, tidak semua masa penjajahan. Mister akan jelaskan ke kalian. Mister akan jelaskan yang menurut Mister uh, itu bukan penting ya. Dalam artian perlu Mister lebih jelaskan ke kalian. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pun tidak semua Mister jelaskan ke kalian, tapi ada beberapa peristiwa yang Mister jelaskan ke kalian karena berhubungan dengan uh, pembelajaran kita atau materi berikutnya, gitu ya. Oke, okay. Mister mulai de Oh Oke, okay. Mister mulai dari masa penjajahan Belanda. Nah, masa masa penjajahan Belanda ini tidak lepas dari dikenalnya yaitu VOC. Ah, ini lambangnya VOC. Kalau kalian lihat, ya. Nah, VOC ini kalau dilihat latar belakang eh, sejarahnya, gitu ya. VOC ini berkedudukan di Batavia. Nah, Batavia ini sekarang dikenal dengan Jakarta, ya nah VOC ini disebut juga dengan nama perusahaan Hindia Timur atau East India Company gitu ya nah berdirinya VOC ini sebenarnya adalah untuk menyaingi perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh bangsa lain jadi Portugis Inggris nah terutama Inggris gitu ya didirikannya VOC ini nah, tujuannya didirikannya VOC ini adalah berusaha untuk menguasai pelabuhan penting serta kerajaan-kerajaan penting di wilayah Indonesia. Jadi daerah-daerah penting di Indonesia itu dikuasai, setelah itu melakukan monopoli perdagangan. Nah, yang berikutnya tujuannya pembentukan VOC itu mengatasi persaingan antar pedagang Belanda dengan pedagang Eropa lainnya. Jadi istilahnya kalau ada wadahnya pedagang-pedagang Belanda itu lebih kuat dalam bersaing dengan pedagang Eropa lainnya. Ya. Nah, hak oktroi ini adalah hak yang diberikan ke VOC dan karena hak oktroi inilah VOC dapat berkembang. Gitu ya. Apa itu hak oktroi ini? Eh sorry, Master akan jelaskan. Jadi hak oktroi ini adalah hak yang diberikan oleh kerajaan Belanda pada saat itu kepada VOC. Gitu ya. Oke okay, pelan-pelan ya. Jadi uh, hak octroi itu adalah hak yang diberikan ke VOC oleh Kerajaan Belanda. Dalam VOC bagaimana mengembangkan kekuasaan Kerajaan Belanda di Asia Tenggara terutama atau di Asia seperti itu ya. Oke okay. jadi haknya itu ada delapan hak monopoli perdagangan, mencetak uang dan mengedarkan uang, mengangkat dan memberhentikan pegawai, mengadakan perjanjian dengan raja-raja, memiliki tentara sendiri, mendirikan benteng, menyatakan perang atau berdamai, mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat. Nah, hak ini diberikan karena melihat dari jauhnya, gitu ya. Jauhnya penjelajahan VOC Penjelajahan loh, ya, bukan penjajahan, ya, penjelajahan VOC dari Kerajaan Belanda. Jadi, misalnya nih, kalau terjadi perang atau damai dengan daerah tersebut, nggak mungkin VOC itu bersurat ke Kerajaan Belanda. Yang ada malah, waktu yang diperlukan untuk bersurat itu antar suratnya ke Kerajaan Belanda, dari Kerajaan Belanda bawa suratnya kembali ke daerahnya tempat VOC berada itu memerlukan waktu yang lama berbulan-bulan bahkan bahkan ada sampai hitungan tahun tergantung tempat daerahnya karena apa penjelajahannya menggunakan masih kapal laut dan belum ada seperti sekarang lah gitu ya kamu kayak langsung bisa diterima dibaca gitu oke nggak ada seperti itu jadi untuk lebih mempermudah kinerja atau pekerjaannya VOC maka hak troi ini dibelikan oleh Kerajaan Belanda ke VOC, nah oke, okay. bisa rasa nggak perlu dicatat ya, karena nanti memang slide-nya sudah ada di LMS kalian gitu ya. Mungkin penjelasannya yang kalau bisa jelaskan, kalian ada merasa penting ya, kalian catat-catat sedikit, terserah gitu ya. Oke, okay. ini contohnya mata uang yang pernah dikeluarkan oleh VOC ya. Nah, ini di Google adalah ya, mata uang kertasnya juga ada. Nah, ini yang logam. Nah, seperti yang Mister bilang tadi karena hak-hak yang dimiliki VOC ini yang menyebabkan VOC berkembang dengan pesat. Bahkan pada saat itu Portugis ya yang lebih banyak, lebih banyak standar tanda kutip menguasai daerah-daerah di Indonesia itu mulai terdesak. Nah, VOC ini gubernur jenderal yang pertama itu adalah Peter Booth. Gitu ya. Jadi tokoh yang ditunjuk sebagai gubernur jenderal VOC yang pertama adalah Peter Booth. Nah, VOC membangun kota baru yang tadi Mister bilang dia berpusat di Batavia. Nah itu terjadi pada tahun 1619 ketika gubernur jenderalnya adalah JP Kun atau John Peterson Kun ini ya diangkat menjadi gubernur jenderal VOC. Nah dia melakukan penyerangan ke Banten ya dan bisa menaklukkan Jayakarta. Nah, Jayakarta ini dirubah atau dibangun kota baru diberi nama Batavia. Oke. Oke, jadi seperti itu. Nah, pertanyaan nanti bisa rekan jawab ya. Nah, dari VOC ini gitu ya, atau penjajahan Belanda ini tentu ada kebijakan-kebijakan yang dilakukannya di negara jajah di daerah-daerah jajahannya, gitu ya. Nah salah satunya itu adalah tanam paksa. Kenapa Mister jelaskan tanam paksa ini? Karena nanti ini di akhir tanam paksa ini Mister ada jelaskan hubungannya nanti dengan pergerakan-pergerakan nasional kita, gitu ya organisasi nasional kita. Nah, sistem tanam paksa itu adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Jonas van den Bos. Ya, jadi van den Bos ini yang mengeluarkan tanam paksa pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya atau minimal 20% untuk ditanami komoditi ekspor pada satu kopi, tebu, dan tarum atau nila gitu ya. Nah, hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan, dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Jadi dari tanah yang 20% yang ditanami dengan komoditi ekspor ini, harga jualnya nanti pada saat panen itu sudah ditentukan oleh Belanda. Dan harus dijual ke Belanda. Nah, bagi penduduk desa yang tidak memiliki tanah, harus bekerja 75 hari dalam setahun. Nah, ini 75 hari dalam setahun ini pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Jadi 75 hari dia bekerja ini tanpa di tanpa dibayar gitu ya. Karena apa? Ini adalah bentuk pembayaran pajaknya dia ke Belanda gitu ya atau ke penjajah Belanda pada saat itu. Jadi kerja gratis gitu ya. Oke. Nah, kalau di pabriknya, nah ini kan di kebun ya. Kalau di pabriknya pabrik yang dimiliki oleh uh, penjajah Belanda itu kurang lebih 66 hari lah ya. Nanti ada pembahasan berikutnya gitu ya. Nah, kalau 75 hari ini bekerja di kebunnya, kalau 66 hari itu bekerja di pabriknya gitu ya. Oke. Nah, sistem tanam paksa ini diperkenalkan mulai tahun 1830. Ya, mulai sepenuhnya berjalan itu adalah di tahun 1840. Ya, berjalan di Pulau Jawa itu 1840 gitu ya. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, jadi pemerintah kolonial itu memobilisasi lahan pertanian, kerbau sapi dan tenaga kerja yang secara gratis. Jadi ya kayak tadi lahannya 20% harus Oke, okay setelah itu komoditasnya ditentukan, jadi yang ditanam itu ditentukan apa saja ya. Jadi dilihat adalah yang harganya sedang apa ya? sedang tinggi gitu ya. Sedang tinggi dijual di Eropa atau di dunia gitu ya. Oke. Berikutnya. Nah, ini isi dari aturan tanam paksa. Jadi yang pertama, seperti yang Mister bilang tadi, 20 ya, dari tanahnya ditanami jenis tanaman perdagangan atau komoditas. Nah yang kedua, seharusnya tanam pembebasan tanah yang disediakan untuk kursus telsel itu dari pajak itu dibebaskan. Ya. Karena hasil tanamannya itu dianggap pembayaran pajak. Nah, seperti yang kamu lihat sekarang, Nomor dua ini yang membuat, walaupun sudah ada ketentuan harga tadi yang dari e, Pejajah Belanda, oh nanti saya beli hasil panen sekian. Terkadang mereka membeli hasil panen itu tanpa harus bayar, karena apa dianggap kamu bayar pajak ke kami? Gitu, kamu daerah jajahan harus bayar pajak ke kami. Jadi nggak langsung mereka apa ya, mengambil secara paksa hasil panennya tanpa harus membayar. Nah ini rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantinya dengan bekerja di perkebunan yang tadi 75 hari itu atau di pabrik milik pemerintah Belanda selama 66 hari. Jadi kalau di pabriknya itu 66 hari. Oke, okay. beda ya perkebunannya sama pabriknya ya. Nah yang keempat, saya langsung keluarin aja. Yang keempat nah waktu mengerjakan tanaman pada tanah pertanian untuk kultur terasa tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang lebih tiga bulan jadi masa panennya harus tiga bulan gitu ya jadi nggak boleh lebih dari tiga bulan nah, kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat nah ini ini nanti berhubungan dengan jatuhnya voc gitu ya nomor lima ini akan berhubungan dengan jatuhnya voc nanti besar akan jelaskan ke kalian Nomor enam, kerusakan atau kerugian sebagai akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan petani, seperti bencana alam, terserang hama, akan ditanggung pemerintah Belanda. Yang ketujuh, penyerahan teknik pelaksanaan aturan tanam paksa kepada kepala desa. Jadi yang di lapangan, yang memantau pelaksanaan tanam paksa ini bukan apa ya, bukan VOC langsung turun tangan secara turun tangan, tapi diserahkan kepada kepala desa yang menjadi daerah jajahannya. ya. Nah nomor 5 dan nomor 6 ini nanti berhubungan dengan kejatuhannya VOC. Nanti Mister akan jelaskan. Nah itu sistem tanam paksa. Nah, dari sistem tanah paksa ini ternyata di negara Belandanya atau di Kerajaan Belanda pada saat itu tidak semua orang tidak semua golongan orang di sana setuju dengan adanya sistem tanam paksa ini ya ada pergerakan atau eh, ada yang namanya suatu tindakan dari orang-orang Belanda yang tidak setuju dengan adanya sistem tanam paksa ini salah satunya adalah usaha kaum liberal Ya, agar tanam paksa ini dihapuskan pada tahun 1870 dengan diberlakukannya Undang-Undang Agraria. Gitu ya, jadi tanam paksa ini harus diganti dengan Undang-Undang Agraria. Nah, kenapa seperti itu? Karena kaum liberal ini berpendapat bahwa seharusnya pemerintah atau Kerajaan Belanda pada saat itu jangan ikut campur dalam kegiatan ekonomi kegiatan ekonomi itu harus ditangani oleh pihak swasta. Jadi pemerintah itu nggak boleh ikut campur dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu semuanya harus ditangani oleh pihak swasta. Nah itu kan kita belajar tentang sistem ekonomi liberal, gitu ya. Sistem ekonomi liberal kan pemerintah sama sekali nggak boleh ikut campur. Semuanya ditentukan oleh pihak swasta. Sampai sekarang kita belajar seperti itu juga sistem ekonomi liberal tugasnya pemerintah itu di sistem ekonomi liberal itu hanya sebagai pelindung warga negaranya, menyediakan sarana prasarana, penegakan hukum dan menjamin keamanan serta ketertiban. Itulah tugas dari uh, pemerintah bagi kaum liberal. Nah, selain itu UUU, uh, perkembangan perkembangan sejarahnya atau peristiwanya undang-undang agraria ini akhirnya disetujui gitu ya oleh kerajaan Belanda pada saat itu. Tetapi tetap pelaksanaannya tanam paksa dan undang-undang agraria ini pelaksanaan di daerah jajahan itu tetap menimbulkan apa ya? ketidak berjalannya sesuai dengan yang sudah ditentukan gitu ya. Jadi ada penyelewengan, penyelewengan atau yang terjadi. Nah maka tetap ada kelompok atau eh, sekumpulan orang-orang Belanda yang mengkritik tentang pelaksanaan tanam paksa dan undang-undang agraria ini. Nah ini dikenal dengan namanya para kaum humanis Belanda karena mereka merasa bahwa perlakuan kerajaan Belanda ke daerah jajahannya tidak uh, manusiawi gitu, tidak memanusiakan manusia. Ya, kalau kalian lihat, memang kan, kalau kalian dengar, ya keadaannya kelaparan, kemiskinan, ya benar-benar tidak memanusiakan manusia seperti itu. Nah, makanya salah satunya adalah Dawes Decker, ya. ya ini yang kita mengarang buku Max Havelaar gitu ya dengan nama tulisan di sana nama samaran dia gunakan di sana Multatuli gitu ya di mana bukunya ini menceritakan kondisi masyarakat petani yang menderita akibat tekanan pejabat Hindia Belanda. Nah, nanti kita akan belajar dari uh, hal ini Oke. Okay. dawas Dekker ini adalah salah satu tokoh apa ya? Uh, penggerak organisasi awal organisasi nasional awal gitu ya nanti kita akan belajar di materi selanjutnya gitu ya nah tidak hanya Dawas Dekker, tetapi juga ada seorang anggota Radvan Indi ini Radvan Indi ini kalau sekarang ya salah satu uh, surat kabar gitulah ya surat kabar koran gitu ya nah itu ada Van de Vetter Nah, dia juga menulis uh, tulisan, jadi menulis artikel gitu ya. Di mana isinya itu adalah membeberkan kemiskinan di tanah jajahan Belanda. Nah, tujuannya adalah supaya pemerintah Belanda itu memperhatikan penghidupan rakyat di tanah jajahannya. Nah, tokoh-tokoh inilah yang dikenal dengan yang namanya kaum humanis. tokohnya ada Douglas Decker, ada Van der Vetter, gitu ya. Oke, itu tanam paksa. Masih banyak kebijakan yang lainnya, bisa tidak jelaskan karena sudah ada di buku kalian, kalian juga bisa sudah baca, gitu ya. Nah, kenapa bisa jelaskan tenang paksa? Karena hubungannya nanti dengan pergerakan nasional tokohnya ada yang berhubungan dengan pergerakan organisasi nasional, gitu awal-awal, gitu ya. Nah, sekarang akhir dari VOC, Nah, pada tahun 1799 VOC mengalami banyak masalah dan akhirnya bangkrut dan dibubarkan. Jadi 1799 ini adalah tahun dibubarkannya VOC. Apa yang terjadi dengan VOC gitu ya. Nah, berikut alasan pembubarannya VOC. Yang pertama pegawai VOC banyak yang tidak terlalu cakap dalam mengendalikan monopoli perdagangan. Jadi sumber daya manusianya yang dia ada di VOC tidak kompeten gitu ya dalam mengendalikan monopoli perdagangan. Selain itu mereka juga banyak yang melakukan korupsi. Nah ya korupsi ini yang kalau kalian baca literasi-literasi berhubungan dengan banyak dengan yang poin 5 dan 6 tadi. Gitu ya. Ustaz akan balik sebentar ke poin 5 dan 6 tadi. Nah yang ditanam paksa misalnya ini kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat mereka karena memiliki apa ya? jitu jangan jual korupsi melakukan korupsi gitu ya maka hasil pertanian yang seharusnya lebih itu kan dikembalikan karena mereka korupsi mereka tidak kembalikan itu yang sering terjadi kalau kalian baca literasi literasi itu sering terjadi jadi petani yang seharusnya dapat hasilnya karena merasa lebih dia menghasilkan itu tidak kembali ke petani. Jadi dikorupsi oleh mereka gitu ya. Nah, berikutnya kerusakan atau kerugian akibat gagal panen. Ya, seperti bencana alam atau terserang hama. Nah, mereka bilang oh ini terserang hama. Oke. Okay. Seharusnya kerugiannya diberikan ke petaninya atau daerah yang lahannya 20% itu digunakan yang ada mereka tidak memberikannya nah itu semua karena apa karena mereka melakukan korupsi itu makanya yang pertama selain karena tidak kompeten sumber daya manusianya karena banyak korupsi di dalam VOC ini ya salah satunya tadi yang bisa dijelaskan itu peluang mereka melakukan korupsi di sana gitu ya berikutnya hutang VOC yang semakin menumpuk Ya, karena perang ya, baik itu dengan eh, bangsa lain, terutama Inggris pada saat itu, ataupun juga dengan perlawanan-perlawanan dari rakyat Indonesia sendiri. Ya. Nah, pada saat itu sudah ada bank nggak, gitu kan? Kalau ini kok ada hutang ya, VOC hutang sama siapa, gitu? Nah, pada saat itu bisa dikatakan bank, tapi bukan bank, tapi tempat peminjaman uang. Nah, uangnya di sana bukan bentuk uang kertas segala macam bukan, tapi lebih kepada logam mulia. Jadi emas kah di sana perak seperti itu. Jadi ada tempat peminjaman uang di sana. Jadi hutangnya VOC di di lembaga itu sudah atau di perusahaan itu sudah tempat peminjaman itu sudah banyak banget. Gitu. Oke, jadi hutang VOC yang banyak itulah salah satu faktor juga yang menentukan bank Akhir dari VOC, makanya dia dikatakan bangkrut, gitu ya, sebagai perusahaan perdagangan. Nah, berikutnya yang ketiga, para penguasa semakin merosot moralnya akibat sistem monopoli yang dilakukan. Nah, bicara tentang moral ini lebih kepada bukan hanya kayak tadi yang nomor satu, dia melakukan korupsi, tapi bagaimana mereka memperlakukan daerah jajahannya. Nah, itu membuat banyak perlawanan-perlawanan yang terjadi dampaknya adalah ya nomor dua kayak tadi mau nggak sering terjadinya apa nah, perlawanan di daerah-daerah kekuasaannya di Indonesia gitu misalnya ya jadi mereka ingin mencari keuntungannya setinggi-tingginya tanpa melihat dari sisi humanisnya gitu, ya jadi katakan di sana moralnya semakin merosot jadi VOC ini semakin dibenci itu istilahnya oke Nah, berikutnya, ya, prajurit VOC banyak yang tewas dalam peperangan. Ini berhubungan dengan kekuatan tempurnya VOC, jadi makin banyak uh, kekurangan dia dalam prajurit. Armada uh, tempurnya juga semakin berkurang, nah, itu membuat dia semakin lemah. Nah, berikutnya, yang kelima, aturan peringan atau penyerahan wajib yang dilakukan untuk mengisi kas VOC tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, aturan peringan dan penyerahan wajib ini berhubungan dengan uh, apa namanya pengisian kas. Jadi kalau kalian lihat di nomor satu di banyak yang melakukan korupsi ini jenderal nih, jenderal VOC. Dia ada di pusatnya di Batavia-nya seperti itu. Nah, di daerah-daerah kekuasaannya tentu dia menaruhkan menaruh orang-orang VOC untuk mengatur atau mengawasi jalannya kebijakan-kebijakannya VOC. Dan itu kan harus pada saat ada pembayaran hasil panen segala macamnya harusnya adalah masuk dalam Laporan ke Batavia, tapi karena korupsi, itu tidak berjalan dengan mestinya. Ya, Mister ambil contoh misalnya darah A harusnya dia panen dapat 10, 100 golden itu misalnya lah ya 100 golden. Tapi yang dia laporkan ke Batavia atau ke pusatnya VOC pada saat itu di Indonesia, dia hanya melaporkan dia ah, dapatnya 75, 75 golden aja lagi 25nya gimana? Ya dia korupsi. Jadi pengisian kas VOC ini tidak berjalan dengan semestinya gitu ya. Oke. Nah, ini untuk VOC dulu, mister akan cek pertanyaannya. Sebelum mister lanjut ke perlawanan-perlawanan yang terjadi pada masa penjajahan Belanda. Oh, ini ada yang bertanya? Mister, mengusung VOC tadi itu maksudnya apa? Mengusung VOC. Ini di slide yang mana ya, mister? Mister stop share dulu ya Mister cek powerpointnya dulu Mengusung VOC mm -hmm. Kalau boleh tahu yang bertanya ini yang kalimatnya mana ya? Mister? Biar Mister bisa jelaskan. Mengusung VOC. Ada ya? Oke. Okay. Jadi yang, oke okay, Mister sudah ketemu. Mister akan tampilkan. Wait, tunggu ya Iya betul-betul ada set ya ini Misterkan Tampilkan dulu tunggu Oke, okay. nah, karena HA yang dimiliki VOC saat itu, gitu ya. Jadi, VOC itu berkembang dengan pesat, bahkan Portugis mulai terdesak. Nah, untuk mengusung kepentingan VOC dalam artian gini, kerajaan pengusung itu artinya kerajaan Belanda pada saat itu membentuk VOC dan diberikan hak khusus ke VOC, hak oktori itu. Nah, untuk terlaksananya, gitu ya, untuk mengusung kepentingan VOC itu untuk supaya kepentingannya itu bisa berjalan sesuai dengan tujuannya, maka diangkatlah suatu seseorang atau tokoh menjadi gubernur jenderalnya. Jadi supaya VOC, kepentingan VOC yang sudah atau tujuan VOC-nya itu sudah terpenuhi gitu, diangkatlah orang atau tokoh sebagai gubernur jenderal yang memimpin jalannya VOC tersebut. Gitu ya, itu mengusung di sini. Oke, udah jelas ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Kalau tidak, tolong chat. Bisa dilanjutkan, Mister. Kalau Mister cek, kamu masih ada di tempat nggak? Gitu. Oke, bisa dilanjutkan nggak? Oke, bisa dilanjutkan, Mister. Oke, <tuh> Mister akan lanjut. Iya, Mister jelasinnya pelan-pelan. Ini jelasin pelan-pelan itu yang sedikit sulit buat Mister gitu ya karena buat Mister waktu jelasin ini karena ini Mister bilang sejarah Mister kayak bercerita gitu ya nah kalian kalau ingin lebih jelasnya sebenarnya kalian bisa baca literasi literasi yang ada gitu ya karena ini sejarah tentu peristiwa ini ada catatan sejarahnya gitu ya kalian boleh baca di sana Oke, tadi kenapa Mister tahu 20% puluh ya, karena itu bisa baca literasinya gitu ya baca peristiwa catatan peristiwa sejarahnya. Oke, nah perlawanan perlawanan yang terjadi juga pada saat masa penjajahan Belanda, Mister tidak ambil seluruhnya, banyak perlawanan perlawanannya, tapi Mister ambil beberapa saja. Yang pertama adalah perlawanan rakyat Maluku, ya. Nah ini Kapten Patimura, ya. Gambarnya, tokohnya atau pahlawannya adalah Kapten Patimura dan masih banyak lagi sebenarnya cuman uh, Mr. dijelaskan hanya ke uh, Kapitan Patimura nah Kapitan Patimura ini dikenal juga dengan nama Thomas Matulesi ya hmm, awalnya adalah perlawanan yang dilakukan itu adalah di Saparua di mana Kapitan Patimura ini memimpin ya orang-orangnya untuk menyerang benteng Belanda di sana di Saparuah itu ya sehingga banyak eh, apa pasukan dari eh, Belanda yang terbunuh gitu ya. Nah, perkembangannya gitu ya. Nah, mereka penyerangan Kapitan Patimura itu Mei 1817 Nah pada bulan Oktobernya Belanda menyerang kembali benteng tersebut secara besar besaran karena merasa benteng tersebut penting gitu ya di Saporua itu penting untuk uh, Belanda sehingga Belanda kembali menyerang benteng Saporua itu yang sudah dikuasai oleh Kapten Patimura dan uh, anggota-anggotanya gitu ya menyerang Belanda menyerang hal tersebut di Oktober 1817. Nah dari hasil penyerangan tersebut ya. Belanda dapat menangkap Kapten Patimura. Nah, di Desember di Desember 1817, Patimura dihukum mati. Nah, hukum matinya digantung, hukum gantung ya. Nah, jadi dia dieksekusi hukum gantung. Nah, sebelum dieksekusi hukum gantung, Patimura sempat uh, memberi apa ya semangat perlawanan gitu ya, mengeluarkan kalimat yang membakar semangat rakyat Maluku untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda pada saat itu. Nah, ini kalian sering dengar lah mungkin ya. Dia bilang Patimura tua boleh mati, tetapi akan muncul Patimura Patimura muda. Gitu ya. Ini kalimat yang sering eh, kalian bisa lihat di apa ya literasi literasi yang membahas tentang eh, Kapitan Patimura ini. Gitu ya. Oke, itu Kapitan Patimura. Nah, sekarang Perang Padri. Nah, ini tokohnya Tuan Imam Bonjol. Nah, Mister tidak akan baca apa ya? Kalian bisa baca gitu ya. Tapi Mister akan jelaskan intinya dari slide-nya saja. Jadi Perang Padri ini awalnya adalah perselisihan atau pertentangan antara kaum adat dengan kaum padri. Nah, kaum padri ini adalah kaum agama, Ya. Perselisihannya terjadi karena apa? Perselisihannya terjadi karena e, kaum adat itu menggunakan ajaran agama dengan tetap melihat adat istiadat sebelum adanya agama. Jadi ada unsur mistisnya, Ada unsur ya menyembah nenek moyangnya lah. Kalian bisa baca literasi-literasinya gitu ya. Nah, sedangkan kaum agama atau kaum Padri ini tidak mau hal itu ada gitu. Jadi harus murni agama. Nah, di sini kaum Padri ini ya kalau dibaca literasinya uh, ulama yang ya tentu kalau ulama adalah ajaran agama Islam pada saat itu gitu ya. Jadi tidak ada penyelewengan seperti itu buat kaum Padri. Nah, mereka berunding gitu ya antara kaum adat dan kaum padri ini tidak ada kata sepakat. Jadi ada perselisihan antara mereka. Oke. Nah pada Februari 1821, maka kaum adat ini secara resmi, ya, secara resmi mereka bekerja sama dengan pemerintah India Belanda. Nah, di pertemuan terakhir yang ada Mister yang Mister bertemu dengan kalian di hari Senin minggu lalu Mister sampaikan salah satu strategi dari Belanda adalah strategi adu domba mereka bekerja sama dengan satu pihak yang berselisih dengan pihak yang lainnya nah inilah salah satunya jadi pada saat perang Padri itu kaum adat ini yang tadi berselisih dengan kaum padri ini, nah kaum adat ini bekerjasama dengan pihak Belanda untuk melawan kaum padri ini, gitu ya. Nah, tata, nah, dirasarkan sejarahnya atau peristiwanya, pada saat itu, ya, perlawanan dilakukan oleh kaum adat dan kaum uh, dan kaum adat dan pemerintah Belanda kepada kaum padri. Nah, itu lebih sering gitu ya. Lebih sering kaum padri ini menyulitkan gitu ya, pemerintahan Belanda dan kaum adat pada saat itu. Sehingga pemerintah Belanda pada saat itu mengambil keputusan untuk mengajakkan perjanjian damai dengan kaum padri. Nah, itu dikenal dengan perjanjian Masang pada saat itu. Ya. Setelah perjanjian damai itu Pada tahun 1833, jadi setelah perjanjian damai tersebut, ternyata kaum Padri ini melihat e, rakyatnya, gitu ya, rakyat di daerahnya, rakyat Indonesia di daerah tersebut. E, Belanda itu semakin semena-mena, gitu ya. Nah, makanya pada tahun 1833, kaum Padri itu melawan Belanda, tetapi mereka tidak sendirian sekarang, bukan Belanda lagi dengan kaum adat bersatu, tapi kaum padri bersatu dengan kaum adat untuk melawan Belanda. Di 1833 ini. Jadi yang tadinya berselisih mereka, tapi karena melihat kondisi rakyat pada saat itu, akhirnya mereka mengambil keputusan kita harus bersatu untuk melawan Belanda. Jadi mereka menyampingkan perselisihannya mereka yang sebelumnya. Gitu ya. Mereka melihat dari kondisi rakyat pada saat itu kelaparan, kemiskinan, dan seterusnya. Jadi kaum adat dan kaum padri itu bersatu untuk melawan kaum Belanda. Nah, pada bulan Oktober 1837 Tuanku Imam Bonjol, nah Tuanku Imam Bonjol ini adalah pemimpinnya gitu ya. Diundang untuk ke Palupuh untuk berunding. Nah, karena sebelumnya merasa Tuanku Imam Bonjol merasa oh apa ya perundingan ini berjalan dengan lancar dalam artian di sana bisa mereka berdamai dalam artian Belanda melakukan perdamaian. Nah, Tuan Kumo tidak mening, apa ya, tidak curiga gitu dengan undangan untuk berunding ini. Tetapi pada saat tiba di sana, tempat di tujuan tempat berunding tersebut ternyata yang ada adalah Belanda melakukan tipu muslihat. Belanda menangkap Tuanku Imam Bonjol. Nah, kemudian dari penangkapan Tuanku Imam Bonjol inilah Tuanku Imam Bunjol ini diasingkan, gitu ya. Atau di ya bahasanya dibuang atau diasingkan lah ya. Nah, dari pengasingan inilah juga di daerah terakhir pengasingan Tuanku Imam Bonjol meninggal pada tanggal 8 November 1864. Oke, jadi ini adalah akhir dari uh, Perang Padri. Ya. Nah, perang Diponegoro ini Pangeran Diponegoro, okay. latar belakang terjadinya Pangeran Diponegoro ini karena Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro. Itu yang dijadikan alasan Diponogoro, Pangeran Diponegoro untuk melawan Belanda, Ya, dijadikan alasan. Sebenarnya, sebelum hal itu juga, Pangeran Diponegoro sudah tidak suka sama Belanda. Karena apa? Karena Pangeran Diponegoro ini melihat bahwa kelakuan Belanda itu tidak menghargai adat istiadat di sana, terlalu mengeksploitasi rakyat dengan pembebanan pajak sehingga rakyat di sana itu sengsara. Oke, ya, itu yang dilihat. Nah, tapi Pak apa namanya yang digunakan itu untuk melakukan perlawanan adalah pada saat Belanda memasang patok di tanah milik Diponogoro, di Panger di tanah milik Pangeran Diponegoro. Itu digunakan alasannya. Walaupun sebelumnya Pangeran Diponegoro itu sudah tidak suka gitu ya sama Belanda. Oke. Nah, pada tahun 1827 Belanda melakukan penyerangan terhadap Pangeran Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng sistem benteng gitu atau kita kenal dengan benteng Stelsel yang kita sudah pelajari. Nah, dengan adanya benteng stelsel ini banyak apa ya? pemimpin-pemimpin yang dari perang di ini berguguran gitu ya. Kiai Maja, Sentot Ali Basya, akhirnya ada yang eh, apa ditangkap gitu ya. Sehingga posisi pasukan di itu semakin terjepit gitu ya. Karena memang kan tujuannya benteng Stelsel itu atau sistem benteng itu kan kalau kita pelajari, kita sudah bahas soalnya adalah untuk mempersempit gerak dari perlawanan nah, dan itu berhasil, gitu ya. Nah, hal ini membuat akhirnya Pangeran Diponegoro menyerah, gitu ya, menyerahkan dirinya, tapi dengan syarat anggota sisa anggotanya jadi sisa uh, laskarnya dia, gitu ya itu dilepaskan oleh Belanda. Nah, Pangeran Diponegoro ini juga wafat di pengasingannya, gitu ya. Jadi setelah ditangkap dia dibuang atau diasingkan. Nah, Pangeran Diponegoro ini juga wafat di pengasingannya. Oke. Ini Pangeran Diponegoro. Berikutnya adalah perang Banjar. Ya, perang Banjar itu adalah Pangeran Antasari ya. Jadi Pangeran Antasari ini dengan 300 prajuritnya menyerang tambang batu bara milik Belanda di Pengaron gitu ya. Nah, perkembangannya kalau kalian baca peristiwanya Pangeran Antasari ini banyak gitu ya melakukan perlawanan-perlawanan di beberapa daerah pos-pos Belanda gitu ya bahkan sampai uh, ada apa ya Belanda itu pernah menghadiahkan kepada siapapun yang mampu menangkap atau membunuh pangeran Antasari ini gitu ya. Ya kalau kalian nonton One Piece biasanya bounty bounty-nya dia tuh ada gitu ya. Jadi ada harganya kepalanya gitu. Itu adalah imbalannya 10.000 gulden dan pada saat 10.000 gulden tuh bukan hal, hal yang sedikit gitu ya. Sangat banyak gitu ya. Karena apa Belanda sampai seperti ini? Karena perlawanan Pangeran Antasari ini memang e, tidak bisa diatasi oleh Belanda, gitu ya. Nah, e, Pangeran Antasari itu wafat bukan dalam peperangan, tapi memang karena dalam sudah usia tua sampai akhirnya pun dia tidak pernah tertangkap oleh Belanda, ya tidak e, tertipu bujuk rayunya Belanda, jadi dianggap diajak berdamai dia berapa namanya berdiskusi atau gitu dia merunding dia tidak mau gitu ya. Jadi tetap melakukan perlawanan sampai tutup usianya dia. Nah, kurang lebih usianya dia pada saat dia meninggal adalah 75 tahun. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, perang jagaraga ini akan jelaskan berikutnya. Mister, karena lihat waktu, nah, Tapanuli juga, Mister, pertemuan berikutnya. Mister akan jelaskan tugasnya kalian dulu, supaya minggu eh, pertemuan berikut, bukan pertemuan minggu depan, kalian bisa menyampaikan petugasnya kalian, gitu ya. Karena minggu ini memang Mister akan selesaikan PowerPoint-nya ini, gitu ya. Oke, nah, ini tugas perlawanan kalian, eh, tugas perlawanan terhadap Jepang. Nah, tugasnya kalian adalah mempelajari, gitu ya perlawanan rakyat Aceh, perlawanan rakyat Indramayu, perlawanan rakyat Singaparna, dan perlawanan Peta di Blitar. Yang perlu kalian lihat dari empat peristiwa ini adalah satu tokoh perlawanannya, latar belakang perlawanannya, peristiwa penting lainnya. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini. Mister ambil tadi perang di Tokoh perlawanannya adalah Pangeran Diponegoro. Yang kedua, latar belakang perlawanannya karena Pangeran Diponegoro merasa e, Belanda itu bertindak semena-mena. Ya, dan karena yang digunakan alasannya untuk melakukan perlawanan adalah Belanda e, mematok tanah yang dimilikinya. Itu latar belakang perlawanannya. Peristiwa penting lainnya itu seperti apa? Peristiwa penting lainnya itu saat terjadinya perlawanan, Kiai Maja, setelah itu Salah satu panglimanya juga tertangkap. Nah, Pangeran Diponegoro itu dia uh, akhirnya menyerahkan diri untuk menyelamatkan laskar-laskarnya, ya, dan diasingkan dan meninggal saat pengasingan. Nah, itu peristiwa penting lainnya. Itu contohnya seperti itu. Nah, ini kalian kumpulkan di LMS pada tanggal 2 Mei 2021. Nah, kalau yang di PowerPoint di tugasnya kalian eh di LMS kalian itu tertulis 28 Januari. Nah, itu sebenarnya Mister ingin sampaikan hari Jumat, cuman Mister karena eh hari Kamis karena Mr. tidak bisa, maka Mr. undur di hari Senin. Pengumpulannya juga Mister undur yaitu adalah 2 Mei. Oke. Jadi yang digunakan adalah 2 Mei 2021. Ya. Mister stop share dulu. Jadi sampai sana dulu. Kita sudah bahas sampai perlawanan eh, Pangeran Antasari. Dari sana kalian bisa lihat bagaimana perlakuannya Belanda terhadap tokoh-tokoh pahlawan kita. Ada yang dihukum mati, ada yang diasingkan, ada yang dijebak, gitu ya. Bilang berunding tapi ternyata ditangkap, setelah itu diasingkan. Ada yang tokoh pahlawan kita sampai akhir itu melakukan perlawanan. Oke, nanti ada berapa lagi? Ada tokoh perlawanan rakyat Bali juga ada yang bisa akan sampaikan ya jadi ada beberapa tokoh berikutnya nah ada pertanyaan tentang tugas kalian juga ada pertanyaan atau tidak silahkan kalau ada pertanyaan di pertemuan berikutnya Mister akan lanjutkan penjelasan powerpoint powerpointnya ada pertanyaan kah ya silahkan mau aktifkan kamera mau aktifkan audiomu atau kamu Uh, mau chat silahkan. Ayo ada waktu kita lagi tiga menit. Nah. Yang lain kalau ada pertanyaan silahkan. Ini ada temanmu, Mister. Saya mau tanya tapi saya ketik dulu. Ya jangan lama-lama ngetiknya. Gitu ya. Oke. Yang lain yang lain bisa aktifkan audiomu. Bisa lebih mudah dengan mengaktifkan audio. Berikan mengetik gitu kan langsung ngomong lebih enak. Uh. Oke, Mister kan tadi ditugas ada perlawanan rakyat Aceh, Indramayu, ada perlawanan peta di berita dan seterusnya ada empat gitu ya. Itu kita pilih atau bagaimana? Enggak, kalian harus buat keempat-empatnya. Dari empat peristiwa itu kalian buat tiga minimal tiga hal itu tokohnya siapa, setelah itu latar belakang terjadinya peristiwa itu apa, sama peristiwa penting yang terjadi selama peristiwa itu apa. Jadi nomor tiga ini tidak harus apa ya mendetail sekali tidak kayak tadi Mister jelaskan Pangeran Diponegoro oh terjadi pada saat uh, perang Diponegoro itu uh, berlangsung di perang Diponegoro uh, kayak Majapahit itu juga mengalami kekalahan ditangkap setelah itu Pangeran Diponegoro dipaksa untuk menyerah dan akhirnya Pangeran Diponegoro menyerahkan diri untuk menyelamatkan laskarnya. Dan akhirnya dia diasingkan atau dibuang. Nah, itu adalah peristiwa lain, gitu ya, tergolong peristiwa lain. Oke, jadi tiga, tiga hal, jadi e, tokoh setelah itu latar belakangnya sama peristiwa lain. Itu kalian kerjakan di keempat peristiwanya. Oke, paham ya, di keempat peristiwanya. Jadi ada perang apa, rakyat Aceh, perlawanan rakyat Aceh, Indramayu, dan lainnya, gitu ya. Itu, kalian harus selesaikan. Oke, okay? ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, tolong kasih tanda jempol. Mister, akan akhiri karena sudah jamnya. Oke, okay, sudah. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. aman ya. Tolong dikerjakan ya, dan tolong juga dikumpulkan tepat waktu. Oke, okay, berarti Mister akan akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai berjumpa di hari Kamis. Mister akan lanjutkan penjelasan PowerPoint-nya. Oke, okay. you Tuhan Yesus memberkati. Oke, okay, baik. Selamat siang anak-anak di kelas 8A. Ya, berjumpa kembali dengan Miss Miss Cahya ya dalam pembelajaran daring mata pelajaran bahasa Bali. Hari ini hari Senin tanggal 26 April 2021 ya. Mudah-mudahan seluruh anak di kelas 8A dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Baik, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran. Jadi silakan anak-anak yang sudah tergabung untuk mengaktifkan kameranya sekaligus anak-anak melakukan presensi ya. Silakan melakukan pengisian daftar hadir itu dengan cara silakan diketik nama lengkap, kemudian nomor absen dan juga kelas di kolom chat ya. Ya, ada beberapa yang minta izin tidak menyalakan kamera karena ada terkendala. Oke, baik. Yang tidak terkendala, silakan diaktifkan dulu kameranya ya, sesuai dengan peraturan, sesuai dengan arahan. Ya, silakan sekali lagi ya yang sudah tergabung untuk melakukan pengisian daftar hadir itu silakan diketik nama lengkap, kemudian nomor absen dan juga kelas ya. Jadi biar bisa miss data siapa-siapa saja yang sudah hadir yang ikut dalam pembelajarannya, miss. Itamar absen berapa? ya baik Terima kasih yang sudah melakukan presensi yang belum uh, masih mis tunggu ya silahkan jangan sampai kelupaan nanti ya hanya tiga orang ya baik bis bijaksanai silahkan yang mengaktifkan kamera Terima kasih ya boleh dimatikan kameranya biar adil juga dengan yang lain ya uh -uh. ya boleh dinonaktifkan absen di Miss. Iya Milu, iya, untuk presensinya daftar hadirnya iya di kolom chat ya, silahkan diisi. Ya, baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan untuk materi. Nah, sebelumnya, sebelum lanjut ke materi baru, ya. Jadi, untuk pertemuan hari ini, untuk pertemuan hari ini, Miss akan membahas penugasan-penugasan yang belum terbahas di pembelajaran pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi untuk itu coba Nis minta bantuan anak-anak salah seorang boleh di kolom chat ya. Itu di halaman berapa saja yang belum kita bahas. Di halaman berapa saja yang belum kita bahas untuk menjawab pertanyaan ataupun materi ya. Coba salah seorang ya untuk di halaman 89, 89 sampai 90 itu sudah kita bahas yang pertanyaan yang nyawis pitaken soal 1 sampai 10 sudah kita bahas yang itu Belum. Belum ya. Dari situ yang kita belum dari situ yang belum kita bahas ya. Dari halaman itu ya yang belum kita bahas. Itu juga belum disuruh Miss buat dikerjain. Yang 89 sama 90 ya. Iya. Oke. Okay. Tapi membahas materi yang tentang daun dap-dapnya sudah kan? Belum. Sama Miss waktu itu disuruh ngeringkas yang paribasa aja. Oke, okay. yang paribasa yang halaman 92 bahasa yang halaman 92 iya. 92 sampai 94 kemudian misuruh juga penugasan yang menyalin aksara di halaman 98 betul ya halaman 98 Iya 98 terus itu penugasan yang eh uh, penugasan halaman 106 ada misuruh halaman 106 belum. Belum. Yang misuruh itu di halaman 110 ya? Iya, Miss. Oke, baik. Berarti kita dari awal sekarang ya. Berarti sekarang kita mulai dari halaman 89. Pembahasan materi dulu di halaman 89. Oke. materi dulu di halaman 89 ya. Silakan semuanya dibuka buku paket di halaman 89 ya. Halaman 89. Jadi di sini kita belajar tentang ya tentang paribase ya tentang peribahasa tetapi peribahasa yang terdapat di dalam lagu pop Bali Ya. Nah, kita baca dulu di halaman 89 yang bagian A, Pami Teges. Ya, coba Wiweka. Coba dibantu Miss untuk membaca yang Pami Teges bagian A di halaman 89. Silakan. Wiweka bisa didengar suaranya Miss. Ya, silahkan dibaca materi di halaman 89 yang bagian A. Diaktifkan mikrofonnya, silakan. Ini kan lagu pop Bali. A. pamit tegas? Inge alet alite para yowana Bali sarang sami, iraga patut bangga Menados kerama Bali. Bali kalokta rauh ka macan negeri duaning maderba budaya di Luhung. Budaya punika ...pinake daya tarik wisatawan sana becek. Nenten-wenten sanen ...nambingin ring jagate. Budaya Bali ne patut upapiro sarang sami mangde, tetap wardi utawi lestari pinaka aka budaya Bali. Wanta Basa Aksara Miwas Susastra Bali Rengka Susastraan Bali aktif Kriya Sastra Sane Madaging tuntunan Karakter Wangsa Silih Tunggil Kriya Sasuratan Sane Saking Dumun Durung Mainan Kabausang Rim Palajahan basa Bali Wanta Indik Lagu Pop Bali Lagu Pop Bali Mawangin Puisi Katembangan Mahiringin Musik Populer Mawinan Kabaus Lagu Pop Bali Tempor puniki jadi kator saduran lagu Bali don dap dape titiang judul don adadap ajak Bali miring pendingan sarang sami video klip nyane sambungan onten ring YouTube. Ya baik terima kasih WWK. Ya, nah jadi di situ Miss jelaskan sedikit ya biar anak-anak paham. Jadi ngewikanin lagu pop Bali ya inggih alit alitnya para yowana Bali sarang sami ya jadi di situ dimaksudkan anak anak muda Bali ataupun anak anak muda yang bertempat tinggal di Bali yaitu iraga patut bangge menados krama Bali ya jadi kita harus mempunyai seperti rasa bangga ya menjadi orang Bali. Mengapa demikian? Nah, di situ Bali keloktah rauh ke mancanegari. Jadi Bali itu sudah terkenal sampai ke mancanegara. Dua ning maderbe budaya adiluhung karena mempunyai budaya yang sangat bagus itu. Budaya punika pina ke daya tarik wisatawan sane becik. Nah, budaya itulah yang menjadi salah satu daya tarik para wisatawan. Nah, nenten wenten sane nandingin ring jagate ya. Bahkan bisa dikatakan budaya-budaya di Bali tersebut tidak ada duanya di tempat lain itu. Jadi, memiliki ciri khas tersendiri itu maksudnya ya. Nah terus, budaya Bali ini patut upapira sarang sami, mangda tetap bewardi. ya Jadi budaya Bali itu patut, wajib untuk upapira, untuk dilestarikan, dijaga. Supaya tetap wordi, supaya tetap ajeg, lestari. Gitu. Nah, pindah ke akah budaya Bali. Nah, yang menjadi akar, ya, yang menjadi akar dari budaya Bali itu salah satunya adalah bahasa, kemudian ada aksara, huruf-huruf Bali itu, dan sastra Bali. Ring kesusastraan Bali, akeh kriya sastra. Jadi di dalam kesusastraan Bali itu ada banyak kriya, ada banyak jenisnya. Yang sane medaging tuntunan karakter wangsa. Yang berisi nilai-nilai karakter bangsa. Itu maksudnya ya. Sile tunggil kriya sasuratan sane saking dumun durung nanan kebalsang ring pelajahan bahasa Bali wanta inik lagu pop Bali. Nah itu maksudnya jadi salah satu jenis sastra yang dari dulu belum dibahas dalam pembelajaran bahasa Bali itu adalah salah satu jenis sastra yang berupa lagu pop Bali ya jadi lagu pop Bali itu bisa berbentuk puisi kemudian dilagukan diiringi oleh musik populer nah, jadi di bawahnya itu ada salah satu contoh lagu pop Bali yang berjudul Don Dap Dape. Nah, jadi di sini nanti secara mandiri bisa anak-anak search ya di YouTube coba dicari judul lagunya Don Dape -dap nanti bisa diperdengarkan secara mandiri ya. Jadi untuk pembelajaran di sini tidak miss bahas itu tidak miss bahas yang akan kita bahas itu adalah peribahasa yang terkandung di dalam lagu Don Dape -dap itu ya. Nah, jadi untuk itu silakan dibuka lagi di halaman selanjutnya halaman 90 ya. Paribase atau peribahasa di dalam lagu Don Dap Dap. Lagu pop Bali Don Dap puniki sering kangen ring sesolahan janger keca. Ya, jadi lagu Bali yang berjudul Don Dap Dap ini sering sekali digunakan itu dalam tarian Ya, tarian yang berjudul atau tarian janger keca, ya. Jadi mungkin anak-anak ada beberapa yang sudah tahu tarian janger keca itu, ya. Tidak hanya tarian, tetapi penarinya itu juga dia bernyanyi, ya. Jadi lagu yang dinyanyikan itu salah satunya lagu don dap, -dap -e itu, itu maksudnya, ya. Nah, rares indeks sasuratannya ne ngangen paribasa Bali sane mewasta peparikan. Nah, jadi di sini untuk penulisannya indeks asuratannya ne. Jadi untuk penulisannya itu menggunakan peribahasa Bali yang disebut dengan peparikan. Jadi peparikan dalam bahasa Bali itu pantun dalam bahasa Indonesia ya. Nah, di sini peparikan wantah pantun mebase Bali. Nah, jadi yang dimaksud dengan peparikan itu adalah pantun di dalam bahasa Bali. Kalau pantun di dalam bahasa Indonesia apa maknanya? Ada yang masih ingat pembelajaran bahasa Indonesia? Pantun. Pantun dalam bahasa Indonesia itu apa artinya pantun dalam bahasa Indonesia? Ada yang bisa bantu Miss menjawab? Pantun ialah, ada yang masih ingat? Ya, coba Theodoris ya. Kayaknya itu karya sastra yang yang terikat oleh aturan. Karya sastra yang terikat oleh aturan ya masih umum. Puisi pun jenis sastra yang terikat oleh aturan. Aturan yang bagaimana? Ya. Sudah bisa, tetapi masih ada yang kurang. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Apa ini maksud dengan pantun? Ada yang mau menjawab puisi lama, Leticia? Karya sastra yang memiliki akhiran sama, Alan. Oke, bisa. Tetapi masih perlu ditambahkan lagi. Yang lain ada? Ya, jadi pantun itu salah satu jenis karya sastra yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan, ya, seseorang baik itu ungkapan berupa nasihat, berupa pesan keagamaan ataupun hanya sekadar untuk menghibur. Ya. Nah, di dalam pantun tersebut diatur beberapa aturan. Nah, salah satu aturannya itu yang disebutkan Alan tadi ya bersajak atau berakhiran sama, berima sama. Ya, pantun itu bersajak apa? Kalau pantun bersajak apa? Dalam bahasa Indonesia ini dulu, karena di dalam bahasa Bali-nya sama: satu bait pantun terdiri atas seberapa baris, ya, satu bait pantun terdiri atas empat baris, ya, bersajak, ab, ab, baris pertama, akhirannya sama dengan baris yang ketiga baris yang kedua akhirnya sama dengan baris yang keempat. Ya. Nah, ya, Teodorisa, satu baris memiliki 8 sampai 12 suku kata. Sa, ya. Baris 1 dan 2 disebut dengan istilah apa? Pantun dalam bahasa Indonesia. Disebut dengan istilah sampiran. Baris 3 dan 4 disebut dengan isi atau maksud dari puisi, eh, maksud dari pantun tersebut. Ya. Nah, di dalam bahasa Bali juga sama. Nah, di sini Peparikan wantah pantun membahasa Bali. Mewangun lengkare patang cari. Nah, di sini maksudnya dibentuk empat kalimat dalam satu bait ya mewangun lengkara patang cari maaf dalam satu bait ada empat kalimat atau empat baris maksudnya ya. Nah, baris 1 2 itu disebut giing. Baris 1 2 kawastanin giing atau sampiran. Carik atau baris 3 4 itu ke daging. Isi maksud dari pantun atau peparikan tersebut ya. Nah, untuk suku kata itu tidak ditentukan dalam bahasa Bali. Jadi bebas jumlah suku katanya bebas. Ya, dalam bahasa Bali. Nah, di situ dicontohkan. Coba lihat ya contohnya upami yang itu. Don dap dape, don dap dape, lum lum gading. Pana, panak biu, panak biu di kedaton. Titiang nembe titiang nembe tuun magening. Anak 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 liu, anak liu rauh menonton. Ya, jadi di situ dimaksudkan don dape, dap don dape. Dap jadi don dap, dap itu adalah salah satu uh, daun namanya daun dap dap itu daun da, e, dalam bahasa Bali itu bisa digunakan sebagai obat ya Lumlum lum gading itu adalah daun dap dap yang sudah menguning lumlum lum gading yang sudah hampir menguning gading itu kekuning kuningan panak panak biu panak biu di kedaton jadi anakannya pohon pisang itu maksudnya tumbuh di kedaton kedaton itu nama tempat Ya. Nah, baris 1 2 itu ging sampiran. Jadi eh pernyataan mengawali. Ya, awalan. Tuh, terus isinya intinya apa? Yang ingin disampaikan di sini. Titiang nembe titiang nembe tuun magening. Apa artinya nembe? Titiang saya. Nembe itu baru pertama kali. Saya baru pertama kali belajar bernyanyi, itu maksudnya. Ya, saya baru pertama kali belajar bernyanyi, menggening bernyanyi. Anak-anak liu, anak-liu rauh menonton. Ada banyak orang yang datang untuk menonton, itu maksudnya. Nah. Nah, jadi di situ coba Anak-anak perhatikan yang baris Satu, akhirannya Akhiran suku katanya itu berakhiran Ding Ya, jadi satu suku kata itu Harus ada konsonan Harus ada vokal Itu disebut satu suku kata Jadi di situ ding Ding di baris pertama Sama dengan akhiran ding Di baris yang ketiga Begitu juga di baris yang kedua Ton sama dengan akhirannya di baris yang keempat ton juga ya itu nah kemudian contoh yang kedua buah buni aneh sepet kang beli sere uyah tabie cuko bali lan gula bali runi patut milat ngerajegang bali miara seni budaya sastra bali lan base bali Ya. Jadi di situ buah buni, buah buni ya. Ada itu buah buni, aneh sepet yang masih muda. Jadi itu masih masam ya, masih asem, masih sepet. Itu masih asem kangguang beli. Itu eh kangguang beli itu dimaklumi, diterima. Beli itu kan sebutan nama untuk anak laki-laki yang masih muda di Bali, ya. Jadi buah buni, buah buni yang masih asam, masih pahit itu diterima dengan ikhlas oleh si beli. Sere, itu terasi, uyah garam, tabio itu cabai, ya kemudian cuka, cuka larutan cuka, lan gula bali, gula aren, ya. Jadi itu adalah bahan-bahan untuk membuat rujak itu maksudnya, ya. Nah, itu pengantarnya, giengnya, sampirannya. Sedangkan maksudnya apa? Dahatruni. Dahatruni itu apa? Anak-anak remaja yang baru tumbuh, muda-mudi yang baru uh, akan memasuki masa remaja. Itu dahatruni. Patut milet ngerajegang Bali. Wajib untuk ikut melestarikan budaya Bali ya patut milet wajib tekun melestarikan ngerajegang, melestarikan Bali, budaya Bali. Miara seni, apa artinya memelihara seni sastra, sastra Bali dan juga bahasa Bali. Itu maksudnya. Ya, jadi untuk contoh yang di bait yang kedua itu kebetulan eh, sampirannya maaf Sajaknya, rimanya sama, semua berakhiran li, ya, semua berakhiran li. Itu. Paham? Sampai di situ untuk contoh peparikan atau pantun, ya, pantun dalam bahasa Bali itu disebut dengan istilah peparikan. Paham? Bisa diterima untuk penjelasan dari peparikan. Kalau jelas tolong dikasih tanda oke okay, biar bisa Miss melanjutkan ke yang berikutnya. Erika, yang lain didengarkan ya penjelasannya Miss biar tidak kelewatan. Jadi untuk materi-materi ini nanti semuanya itu masuk di bahan PAS, penilaian akhir semester. Baik, kalau sudah sekarang kita menjawab pertanyaan yang di bagian bawahnya ya yang bagian C nyawes pitaken Nah, kita mulai dari pertanyaan yang nomor satu Napi artine yang nembe tuun magending Nah, ada yang masih ingat apa artinya yang nembe tuun magending yang masih ingat silahkan langsung diaktifkan mikrofonnya. Dijawab. Ya, silahkan Leticia. Uh, saya baru belajar menyanyi. Iya betul. Makasih ya Leticia. Jadi nomor satu jawabannya napi artine titiang neme tuan magening. Saya baru belajar bernyanyi. Itu jawabannya Miss kirimkan juga di kolom chat. Silakan anak-anak cek ya. Langsung dituliskan jawabannya di buku paket masing-masing. Langsung diisi jawabannya yang betul. Ya, langsung diisi jawabannya yang betul. Oke, pertanyaan yang nomor dua. Napi bahasa andap ne krune rauh. Nah, istilahnya apa bahasa kasarnya, bukan kasar, apa bahasa Bali dalam percakapan sehari-hari untuk kata rauh yang sering digunakan dalam percakapan biasa. Rauh, ada yang ingat? Apa bahasa andapnya? bahasa dalam percakapan sehari-hari. Ada yang masih ingat? Yuk, silahkan yang bisa diaktifkan langsung mikrofonnya. Silahkan dijawab. Ada? Rauh, apa artinya? Rauh itu teke. Ya, rauh itu teke. Nomor tiga, napi kruna linggane kruna manonton. Nah, apa kata dasar dari kata menonton? Ya, Theodorisia nonton ya nonton betul nonton tetapi yang lebih tepatnya lagi itu adalah tonton ya jadi kalau nonton itu dia sudah mengalami proses nasalisasi ya sudah mengalami proses anuswara itu dalam bahasa Bali. Ya, tonton. Ton. Nomor tiga jawabannya tonton. Ton, ya. Nah, nomor empat. Napi artine ngiring masuk ke rene. Masuk ke rene. Apa artinya? Ada kata suka di situ ngiring masuk karena rene. Ngiring itu mari, ayo. Ada yang tahu? Mari bersuka cita. Ya, bersukarela bersuka rela, bukan. Mari bersuka cita atau bergembira. Ya, nomor empat jawabannya mari bersuka cita atau bergembira. Nah nomor lima tadi sudah dibahas ini napi artinya dahetruni yo ada yang masih ingat dahetruni anak muda ya anak eh, pemuda pemudi atau para remaja. Ya, nomor lima dahat runi itu yang baru bertumbuh remaja itu maksudnya ya pemuda pemudi bisa atau para remaja. Nah nomor enam juga sudah tadi ini dibahas milat ngerajegang Bali apa artinya Milet ngerajegang Bali, ya, yang bisa silakan diaktifkan mikrofonnya. Ya, Milet itu bukan bangga ya, Theodoresa. Milet itu wajib, wajib melestarikan budaya Bali. Ya, nomor 6 itu ya, wajib melestarikan budaya Bali. Silakan diisi langsung jawaban yang betul ya di buku paket masing-masing. Oke nomor 7, napi mawinan irage patut milet ngerajegang Bali. Mengapa kita wajib melestarikan budaya Bali? Ayo ada yang bisa? Mengapa, dalam bahasa Bali ya, jawabannya dalam bahasa Bali. Mengapa kita wajib melestarikan budaya Bali? Ayo silahkan yang bisa, silahkan dijawab. Mengapa? Mangde. Budaya. Mengapa? Nah, ya. Apang budaya Bali luweh kalokta rauh kemancanegara. Ya, bisa Theodorus ya. Yang lainnya juga ini, yang nomor tujuh ya. Mangda budaya Bali nenten punah. Ya, jawabannya Theo juga bisa. Apang budaya Bali luweh kalokta rauh kemancanegara. Bisa juga. Nomor delapan. Ini gampang ini nomor 8. Napi artinya miara seni budaya. Jovan masih tergabung Jovan? Jovan bisa didengar suaranya, Miss? Iya, uh, iya, Miss? Ya, nomor 8 apa jawabannya, Nak? Napi uh, uh, memelihara. Iya, memelihara apa? Seni budaya Bali. Ya, betul. Ya, nomor 8 memelihara seni budaya Bali. Ya, nomor 9. Sira Uning lagu pop Bali Tiosan sane medaging peparikan, ya. Siapa yang tahu lagu pop Bali lain, ya, lagu pop Bali lainnya selain Dondap-dape yang berisi pantun di dalamnya. Ya, jadi di sini Miss langsung jawab ya. Jadi salah satu judul lagu bahasa Bali itu Merah Putih. Itu Merah Putih ya. Jadi lagu yang berjudul Merah Putih di dalamnya itu berisi peparikan atau pantun. Kemudian nomor 10. Sire Uning, lagu Bali, sane medaging tuntunan karakter. Jadi siapa yang tahu lagu Bali yang berisi nilai-nilai karakter? Nah di sini ada judul lagu Bungan Sandat. Nah itu jadi nanti bisa di search ya di YouTube cari judulnya Bungan Sandat. Ya, itu adalah salah satu lagu Bali yang syarat akan nilai karakter, ya, nilai sikap, itu ya silakan ditulis dulu jawabannya dari nomor 1 sampai 10 silakan itu dilengkapi jadi nanti biar ada bahan anak-anak untuk belajar persiapan penilaian akhir semester ya Ya, sudah. Nah, baik kalau sudah. Ya, kalau sudah. Nah, berikutnya jenis-jenis paribasa Bali ya. Jenis-jenis paribasa Bali itu ada enam. Ya, ada sesonggan, ada sesenggakan, ada slokan jagat, ada sawangan, ada pepindan dan juga ada sesimbing. Jadi itu sudah anak-anak ringkas ya. Juga sudah miscek di LMS Tunas Daud. Nah, untuk penjelasannya itu tidak misjelaskan lagi ya. Silakan nanti dipelajari secara mandiri di rumah masing-masing. Ini juga nanti masuk ke dalam materi PAS juga nanti ya. ya, itu mislewati. Nah, yang berikutnya paribasa Bali ring wacaan juga sudah, paribasa Bali Bali Purwa ini tentang lagu-lagu, jenis lagu sudah juga. Nah, yang berikutnya di halaman 98 ya. Di halaman 98. Nah, di halaman 98 ya, itu di pertemuan sebelumnya itu juga mis menugaskan ya menginstruksikan anak-anak untuk menyalin aksaranya sebagai bahan nilai untuk portofolio. Nah, jadi untuk Wirame atau lagu yang beraksara Bali di halaman 98 itu tidak mis bahas karena itu hanya pengenalan saja. Jadi untuk materinya itu akan nanti anak-anak dapatkan di SMA. Jadi di sini hanya pengenalan dan jika diartikan terjemahkan ke dalam bahasa Latin, ini menggunakan lagu ini menggunakan bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno. Ya, jadi di sini Miss mengenalkan saja ya, berlatih anak-anak untuk menulis balinya saja. Itu. Berlatih untuk menuliskan bahasa balinya saja. Eh, Aksara balinya saja. Jadi itu Miss skip, Miss lewati. Ya. Nah, sekarang baru kita mulai lagi di bab yang ke-9. Halaman 101 langsung ke materi halaman 103 ya. Langsung di halaman 103 103. Nah, silakan. Sudah semuanya di halaman 103? Ya, sudah di halaman 103. Nah, jadi di halaman 103 itu di bab baru kita masih belajar tentang sastra, itu dinamakan sastra babad. Ya. Jadi dalam bahasa Indonesia itu dia babad itu adalah sejenis roman, sejenis novel gitu ya. Jadi ada banyak sekali nanti macamnya. Baik, kita baca dulu materinya di halaman 103 yang bagian A. Pami tegas, ya. Coba Jovan dibacana. Jovan, bisa didengar suaranya Miss? Mm, halo Miss? Ya. ya. silakan dibaca nak yang yang bagian A. Pamit tegas yang itu kasus sastraan wit saking krone sastra poli pengatur su miwah konfiks kaan krone sastra mateges aja aja pengatur su mateges beci miwah konfiks kaan minahang artos kawentenan dadosipun kasus sastraan mata gas kawentenan aja aja sane beci sane kabau sastra Bali nenten ja sane mabasa Bali kemanten taler saluir sasu sasuratan sasu sane mabasa kawi maka di kakawin parwe parwe sloka palawakil miwah kidung Dadosipun pun Bali inggih punika saluir reriptan aja-aja mau tama sane kasurat ma bahasa Bali miwah kawi tur rawuh rauh mangkin inggian sane maksare Bali miwah mah huruf Latin Yening urat uratiang saking basa sane kangen nyurat utawi mosan teleponika wenten nganggen bahasa bali bahasa kawi jawa kuna taler wenten nganggen bahasa bali utawi jawi tengahan ya baik terima kasih ya jovan ya mis jelaskan sedikit ya Ya jadi di sini tentang pengertian kesusastraan secara umum ya. Nah di sini kesusastraan with ya jadi kata kesusastraan itu berasal dari kata dasar sastra. Ya boleh pengatur su mendapatkan awalan su, miwa dan ya konfiks kaan. Nah Kruna sastra mategas, jadi kata sastra itu berarti ajah-ajah atau pembelajaran atau pelajaran. Ya. Awalan su mategas becek, awalan su bermakna baik. Dan konfiks itu berarti kawentenan, ya, keberadaan atau proses. Ya. Dadosi pun jadi bisa disimpulkan kasus sastran mateges ya kesusastraan itu bermakna kawentenan ajah-ajah sane becik keberadaan ya atau proses pembelajaran tentang hal-hal yang baik itu dalam bahasa Indonesia ya? sekali lagi kasus sastran mateges kawentenan aja-aja sane becik. Ya, jadi keberadaan atau ya proses pembelajaran tentang hal-hal yang baik itu. Sane ke bawah sastra Bali nenten ja sane mau bahasa Bali kemanten. Ya, jadi yang dimaksud dengan sastra Bali itu tidak hanya hal-hal yang menggunakan bahasa Bali saja tetapi saluer sesuratan sane bahasa kawi jadi segala jenis tulisan yang menggunakan bahasa kawi seperti kekawin parwa parwa so, seloke palowakia miwah kidung ya jadi meskipun menggunakan bahasa kawi atau bahasa jawa kuno itu juga jenis tersebut juga disebut bagian dari sastra bali itu maksudnya ya Nah, dadosi pun kasus sastran Bali inggih punike ya saluer riptan ajah ajah mau tamu. Jadi disimpulkan kesusastraan Bali itu adalah segala jenis ya pembelajaran tentang hal-hal yang utama tentang hal-hal yang baik ya yang ditulis menggunakan bahasa Bali bahasa Kawi yang sampai saat ini masih dipelajari dan dilestarikan. Ya, baik itu menggunakan bahasa aksara huruf Bali asli ataupun sudah dalam huruf Latin. Itu maksudnya. Dan paragraf yang terakhir Yening urat yang saking bahasa sanekangen nyurat utawi mausang Susastra Punikan Wenten ngangen bahasa Bali, bahasa Kawi, Taler Wenten ngangen bahasa Bali utawi Jawi, Tengah. Ya, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa susastra Bali itu ada yang menggunakan bahasa Bali asli, ada yang menggunakan bahasa Kawi atau Jawa kuno, ada juga yang menggunakan bahasa percampuran bahasa Jawa. Itu maksudnya. Ya, nah sekarang di bawahnya luar susastra Bali. Ya, silakan anak-anak sambil menandai ya maknanya atau terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Jadi ini semuanya bahan untuk persiapan PAS. Luar Susastra Bali itu maksudnya jenis-jenis sastra Bali. Ya, yang pertama manut masa kawentenannya. Jadi menurut waktu dibuatnya kasus sastran Bali kepah dados Kale, soroh. Jadi susastra Bali, sastra Bali itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama susastra Bali Purwa, sastra tradisional, dan yang kedua susastra Bali Anyar, ya, atau sastra modern. Nah masing-masing jenis itu dibagi lagi. Susastra Bali Purwa ada gancaran, ada tembang. Gancaran ada lagi jenisnya, tembang ada lagi jenisnya. Nanti dipelajari dengan baik itu bila perlu dihafal, ya. Dan yang kedua sastra Bali Anyar itu dibedakan lagi ada prosa Bali Anyar, ada puisi Bali Anyar dan teks lagu pop Bali. Ya. Terus yang nomor dua jenis yang nomor dua Manu tata cara nglimbakang. Jadi menurut cara penyampaiannya susastra Bali itu juga dibedakan menjadi dua. Ya, ada susastra tutur atau sastra yang disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut. Ya, itu jenisnya ada gegendingan, cerita, ada paribase. Masing-masing itu ada jenisnya lagi, Silahkan silakan dibaca secara mandiri. Dan jenis yang kedua ada susastra sesuratan. Jadi sastra yang disampaikan lewat tulisan, media tulisan. Ya. Jadi ada yang berbentuk mewangun, itu berbentuk puisi Bali Anyar, ada yang berbentuk tembang, ada yang berbentuk gancaran. Ya, cerpen, novel, drama. Yang akan kita bahas nanti itu adalah di drama ya babad atau drama itu. Nah, itu tentang jenis susastra Bali. Ya, secara singkat. Ada pertanyaan sebelumnya Miss ke berikutnya? Pas. Pas ya? Ya. Oke, okay, baik. Kalau sudah, nah sekarang di halaman 104. Coba dibuka buku paket halaman 104. Nah, itu di bagian C ya yang uji pangresep. Nah, silahkan nanti anak-anak itu dijadikan PR. Ya, anak-anak kerjakan secara mandiri di rumah masing-masing, dijawab dengan baik. Ya, dijawab dengan baik itu minggu depan akan kita bahas sekaligus membahas yang di halaman 106 sampai halaman 108. Jadi bagi anak-anak yang belum selesai mengerjakan kemarin yang di halaman 106 sampai 108 itu dikerjakan dengan baik dan juga di halaman 104 dijawab langsung di buku paket silakan. Di pertemuan minggu depan kita bahas. Miss akan panggil nama anak nama-nama an, anak ya satu persatu langsung Miss berikan penilaian apakah jawaban yang dijawab itu betul atau tidak penilaiannya berarti secara lisan langsung paham jadi untuk itu silakan anak-anak persiapkan jawabannya dengan baik paham untuk agenda kita minggu depan jadi silakan dipersiapkan dari sekarang jadi pengambilan nilai minggu depan itu berarti miss langsung secara lisan, tanya jawab lisan langsung. Ya. Jadi yang perlu dijawab itu sekali lagi di halaman 104, halaman 106 sampai 108 yang pilihan ganda. 106 yang menjawab isian 1 sampai 5, 104 ya. 106 yang pilihan ganda sampai 108, 15 soal. Oke. Okay. Ada pertanyaan? Karena waktu yang tersedia sudah hampir habis. Pas ya? Ya, silakan. Theodorisa. Miss, apa bedanya bahasa kasar sama bahasa Anda? Bukan bahasa kasar ya bahasa anak itu bahasa sehari-hari maksudnya ya e, kalau bahasa kasar itu istilahnya saja itu ya bahasa anak bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu bahasa percakapan tuh gitu. ya baik oke sudah yang lain ada baik jika tidak Miss Akhiri, sampai berjumpa di pertemuan minggu depan ya, anak-anak. Selalu jaga kesehatan, selalu semangat belajar ya. Jika tidak ada pertanyaan, pertemuan hari ini, Miss Akhiri ya, silakan anak-anak boleh langsung di live meetingnya ya. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati, baik. Terima kasih.